Baik, permisi kepada dokter. Mohon izin. Dan juga untuk para peserta sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, saya akan memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Puji Srianto, Dokter Hewan Magister Kesehatan, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Yang saya hormati Dr. Iswahyudi, Dokter Hewan Magister Pertanian, selaku perwakilan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Dr. Hewan Muhammad Munawaroh, Magister Manajemen, selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Yang saya hormati Dr. Abdul Sami, Dokter Hewan Magister Sains, selaku dosen pembimbing Pengmas Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Yang saya hormati Muhammad Alif Zulfikar, selaku Ketua BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Yang saya hormati Adwin Himawan Surya, selaku Ketua Pelaksana Pengmas Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun 2020, serta seluruh peserta sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Irma Yurita, mahasiswa Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar dan talk show dengan tema Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Terkait Kesehatan Ternak di Masa New Normal Pandemi COVID-19 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar informasi dan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelum kita beranjak ke acara yang selanjutnya, saya menghimbau kepada para peserta sekalian untuk bisa menghidupkan kamera. Terima kasih. Kita akan beranjak ke acara yang pertama. Untuk acara yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pengmas Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun 2020 kepada Saudara Adwin Himawan Surya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Profesor Dr. Dr. Hewan Puji Srianto, Magister Kesehatan. Yang saya hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dr. Dr. Hewan Iswahyudi, Magister Pertanian. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia periode 2018-2022, Dr. Hewan Muhammad Munawaroh, Magister Manajemen. Yang saya hormati dosen pembimbing pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Dr. Abdul Sami, Dr. Hewan Magister Sains. Yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Muhammad Alif Zulfikar, serta panitia dan peserta pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Hewan 2020 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara web seminar pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, program kerja pengabdian masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan dengan penerjunan langsung peserta ke peternak. Peserta melakukan sosialisasi kesehatan hewan kepada peternak secara door-to-door dan secara langsung melatih mahasiswa untuk bersosialisasi kepada masyarakat sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Tetapi pada tahun ini tidak dapat terlaksana seperti tahun-tahun sebelumnya
Karena seperti kita ketahui, adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Sehingga sebagai makhluk hidup harus beradaptasi dan menciptakan kebiasaan baru. Untuk itu, kami ingin membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan hewan pada masa new normal. Dengan hadirnya moderator, diharapkan peserta khususnya kita semua pada umumnya mendapatkan gambaran tentang pengabdian masyarakat pada masa new normal. Sebelum menutup sambutan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua orang yang menyempatkan waktu untuk menghadiri web seminar ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Atwin atas sambutan yang disampaikan. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga kepada Saudara Muhammad Alif Zulfikar, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas nikmat, hidayah, dan karunia-Nya kita masih dapat berjumpa pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Profesor Dr. Puji Srianto, Dokter Hewan, Magister Kesehatan, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Yang terhormat, Dr. Iswah Yudi, Dokter Hewan, Magister Pertanian, selaku Kepala UPTIB Dinas Peternakan Jawa Timur. Yang terhormat, Dr. Hewan, Muhammad Munawaroh, Magister Manajemen, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Yang terhormat, Dr. Abdul Sami, Dokter Hewan, Magister Sains, selaku dosen pembina Pengmas Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Dan yang saya banggakan, Ketua Panitia dan seluruh panitia webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama, kami dari BEM selaku organisasi yang membawahi program kerja ini ingin sedikit menginformasikan mengenai kegiatan Pengmas ini. Pengabdian masyarakat di FKH sendiri dilaksanakan setiap tahunnya secara offline dengan bentuk kegiatan semacam pemeriksaan kesehatan hewan ternak di daerah-daerah yang memang berpotensi dan kaya akan sumber daya ternaknya. Namun, di tahun 2020 ini, kita semua alhamdulillah mendapatkan ujian, yaitu pandemi COVID-19 ini. Sampai saat ini juga masih berlangsung hingga saat ini. Berbagai upaya sudah kami coba untuk mengusahakan agar tetap bisa dilaksanakannya kegiatan Pengmas seperti biasanya. Namun, melihat perkembangan pandemi COVID-19 ini di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, yang masih menunjukkan tingginya tren positif, maka dari itu kami semua bersepakat untuk melakukan inovasi-inovasi agar tetap bisa memberikan edukasi serta informasi yang berkaitan mengenai pengabdian masyarakat. Maka dari itu, tercetuslah ide diadakannya webinar ini dengan mengusung webinar pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terkait kesehatan ternak di masa new normal pandemi COVID-19. Diadakannya webinar ini merupakan salah satu upaya kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga untuk membuktikan bahwa kami tidak kalah oleh pandemi COVID-19 ini. Kami ingin menunjukkan bahwa di masa pandemi ini, dengan segala keterbatasan yang ada, kami masih mampu berinovasi dan berusaha untuk memberikan yang terbaik, terutama dalam hal yang menyangkut tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Semoga webinar ini memberikan banyak informasi serta pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga
acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia penyelenggara dan para pembicara dalam webinar ini, sehingga acara ini dapat berlangsung pada pagi hari ini. Dan juga, marilah kita semua mendoakan dan berupaya agar COVID-19 ini segera hilang dari Indonesia. Dan juga saya himbau kepada teman-teman semua untuk selalu menerapkan protokol-protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan selalu menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Alif atas sambutan yang disampaikan. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga kepada Profesor Dr. Puji Srianto, Dokter Hewan Magister Kesehatan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, kandidat doktor, Dr. Hewan Munawaroh. Amin. Di PDAI, Dr. Iswa Yudi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Ketua Departemen saya, Reproduksi Veteriner, Dr. Abdul Sami, Alif Julfikar, Ketua BEM, Adwin, Ketua Pelaksana, serta anggota pelaksana pengabdian pada masyarakat, kemudian para peserta webinar dari Fakultas Kedokteran Hewan seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya hargai. Pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu terdama perguruan tinggi yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya di samping proses pendidikan, pengajaran, dan penelitian tentunya. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengabdian masyarakat ini, seperti memperluas jaringan bagi mahasiswa, serta melatih menggunakan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. Pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Hewan kali ini sangat spesial, karena dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, sehingga kegiatan ini tidak bisa dilakukan secara tatap maya. Harus tatap maya, bukan tatap maya ya, jadi secara online. Pada zaman milenial sekarang ini, mahasiswa bisa melakukan pengabdian masyarakat dengan mudah karena didukung oleh teknologi informasi untuk mengumpulkan banyak data terkait jenis, strategi, hingga wilayah yang cocok untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Mas Menteri Nadiem Makarim, Mendikbudkita, menyebutkan bahwa kegiatan belajar mahasiswa sarjana, tingkat sarjana, di luar kampus akan mendapatkan bobot penilaian satuan kredit semester. Hal itu merupakan bagian dari kebijakan kampus merdeka, yakni hak belajar 3 semester di luar program studi dan di luar kampus. Adapun kegiatan-kegiatan yang bakal masuk penilaian satuan kredit semester adalah magang atau praktek kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar atau mahasiswa, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil dan kegiatan lainnya yang disepakati dengan program studi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi, tidak boleh mengambil ataupun tidak SKS di kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Pengabdian masyarakat mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UNER kali ini mempunyai target luaran, diantaranya 1. Memperluas wawasan dan pemahaman dalam bidang kedokteran hewan, utamanya dalam kondisi new normal.
Yang kedua, mempertajam pola pikir mahasiswa agar dapat berpikir secara kritis dan solutif dalam menghadapi permasalahan yang ada di lapangan serta memberikan pemahaman terkait kesehatan ternak di masa pemulihan akibat pandemi COVID-19. Saya berharap pengabdian pada masyarakat ini akan banyak memberikan manfaat bagi peserta dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sekali lagi saya ucapkan selamat berwebinar. Terima kasih kepada narasumber dan panitia. Tetap sehat dan semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Puji atas sambutan yang disampaikan. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya menghimbau kepada para peserta sekalian untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon, serta mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh para pemateri dan aktif bertanya dengan mengisi form pertanyaan yang telah dibagikan oleh panitia melalui room chat di Zoom atau live chat di YouTube. Pertanyaan tersebut nantinya akan dipilih bersama oleh para panitia dan akan dijawab pada saat sesi tanya-jawab, dan juga nanti akan ada penghargaan untuk pertanyaan terbaik. Tidak lupa nanti di akhir acara akan ada pengisian kuesioner untuk mengklaim sertifikat. Kuesioner ini bersifat wajib dan terbatas waktu, jadi para peserta sekalian harap mengikuti acara ini hingga selesai. Baik, langsung saja saya lanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Dr. Iswahyudi, Dokter Hewan Magister Pertanian dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Beliau akan menyampaikan materi dengan tema Protokol Pelaksanaan Kesehatan Ternak di Lapangan di Masa New Normal. Dr. Iswahyudi, Dokter Hewan Magister Pertanian, lahir di Lamongan 23 Februari 1974. Beliau telah menempuh pendidikan S1 Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, lulus pada tahun 1997. Profesi Dokter Hewan Universitas Airlangga Surabaya, lulus pada tahun 1998. S2 Magister Pertanian Universitas Brawijaya Malang, lulus pada tahun 2004, dan S3 Sains Veteriner Universitas Airlangga Surabaya, lulus pada tahun 2016. Untuk pekerjaan yang beliau tekuni selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2014 hingga 2017, menjadi Koordinator Unit Respon Cepat URC PHMS Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2013 hingga 2017, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan pada tahun 2017 hingga sekarang menjadi Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Untuk penghargaan yang pernah beliau dapatkan, yaitu pada tahun 2001 hingga 2003 berturut-turut, beliau mendapatkan penghargaan Abdi Bakti Tani dari Menteri Pertanian. Pada tahun 2006 mendapatkan penghargaan ketahanan pangan dari Menteri Pertanian, dan pada tahun 2006 beliau mendapatkan penghargaan dokter hewan berprestasi tingkat nasional dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk keprofesian yang pernah beliau lakukan, yaitu menjadi narasumber dalam seminar nasional lebih dari 300 kali, menjadi narasumber dalam seminar internasional 5 kali, mempublikasikan karya ilmiah populer di majalah dan koran nasional lebih dari 150 artikel, dan inovator program Intan Selaksa, inseminasi buatan sejuta selih anakan sapi. Baik, langsung saja untuk pemateri kita yang pertama, kepada Dr. Iswahyudi, Dokter Hewan Magister Pertanian, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengar, Mbak? Bisa, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena
Fakultas Kedokteran Hewan, biarpun pada saat krisis pandemi, teman-teman mahasiswa tetap melakukan pengabdian kepada masyarakat yang secara periodik dilakukan setiap tahunnya. Nah, pada kesempatan ini, sebelum kami nanti ingin menyampaikan apa yang kita kerjakan pada saat masa pandemi dan dampak apa yang terjadi ketika pandemi, akan lebih baiknya kami sampaikan dulu pembangunan peternakan di Provinsi Jawa Timur sebagai background diskusi kali ini. Slide-nya dilanjutkan, Mbak. Lanjut. Perlu kita ketahui bahwa kalau berbicara terkait dengan peternakan, Jawa Timur selalu unggul di tingkat nasional. Kontribusi peternakan Jawa Timur terhadap nasional, kita ketahui bahwa populasi sapi potong mencapai 4,7 juta atau berkontribusi sebesar 27% terhadap populasi sapi di Indonesia. Demikian juga sapi perah, kita berkontribusi sebanyak 51% dan peringkat 1 nasional. Kemudian untuk kambing dan domba, biarpun populasinya tidak terlalu banyak, tetapi kita menempati peringkat kedua. Sedangkan untuk ayam pedaging dan ayam petelur, berturut-turut Jawa Timur menempati peringkat pertama nasional dan peringkat kedua. Ini membuktikan bahwa potensi peternakan, subsektor peternakan di Jawa Timur memiliki arti yang sangat penting di tingkat nasional. Untuk itu tidak ada salahnya, dan memang ini benar ketika di Jawa Timur terdapat 3 fakultas kedokteran hewan dan lebih dari 5 fakultas peternakan, karena memang potensi yang luar biasa. Demikian juga dengan produksi. Untuk produksi daging ayam dan daging sapi, kita berkontribusi 20% terhadap produksi daging nasional dan menempati peringkat pertama atau peringkat satu tingkat nasional. Kemudian untuk produksi telur, kita 29% dari produksi nasional, dan produksi susu kita menempati 57%. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, berbicara produksi dan konsumsi, untuk daging Jawa Timur, untuk mencukupi kebutuhan daging Jawa Timur, kita sudah surplus. Karena apa? Karena produksi daging di Jawa Timur mencapai 6.000 ton, dan konsumsi untuk Jawa Timur hanya sekitar 447 ribu ton. Artinya kita ada surplus sekitar 159%. Untuk itu, daging sapi maupun ayam dari Jawa Timur kita pasok ke luar Jawa Timur, termasuk untuk Jabodetabek, kita ngirim daging dan ngirim sapi, termasuk juga ayam. Demikian juga dengan telur, produksi telur Jawa Timur mencapai 551 ribu ton, dan konsumsinya mencapai 348, sehingga ada surplus sekitar 202 ribu ton untuk telur di Jawa Timur. Dan produksi susu untuk Jawa Timur bisa menghasilkan 536 ribu ton, dan konsumsi susu segar di Jawa Timur, susu termasuk susu segar di Jawa Timur, hanya 418 ribu ton, sehingga untuk Jawa Timur susu surplus sebesar 118. Terkait dengan susu, secara nasional kita memang masih defisit, masih kurang. Tetapi untuk Jawa Timur kita sudah surplus termasuk daging dan telur. Lanjut. Nah, bagaimana dengan kontribusi Jawa Timur terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional? Tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk pemenuhan pangan nasional di bidang peternakan terkait dengan daging kita membantu 20%, terkait dengan telur 29%, dan terkait dengan susu sebesar 57%. Dan perlu kita ketahui bahwa Jawa Timur adalah merupakan barometer keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara nasional. Lanjut. Ini hanya sebagai ilustrasi bahwa
populasi sapi potong di Jawa Timur, kita sampaikan per kabupaten. Nanti ini sebagai data teman-teman mahasiswa ketika mau melakukan pengabdian masyarakat, kira-kira tempatnya di mana. Kalau kita berbicara masalah sapi potong, maka populasi lima besar yang ada di Jawa Timur adalah yang pertama Kabupaten Sumeneb, kedua Kabupaten Tuban, ketiga Kabupaten Probolinggo, keempat Kabupaten Jember, dan kelima Kabupaten Bangkalan. Ini adalah lima besar populasi sapi potong di Jawa Timur. Kemudian lanjut. Bagaimana dengan sapi perah? Sapi perah lima besarnya adalah yang pertama Kabupaten Pasuruan, kemudian yang kedua Kabupaten Malang, ketiga Kabupaten Tulungagung, keempat Kabupaten Blitar, dan kelima Kota Batu. Dan total populasi sapi perah di Jawa Timur ada 287.000. Ini memberikan kontribusi secara nasional populasi sapi perah Jawa Timur adalah 51%. Lanjut. Demikian juga dengan kambing domba, kita juga sudah tampilkan data per kabupaten. Ada lima besar populasi terbanyak terkait dengan kambing, yaitu yang pertama di Kabupaten Trenggalek, kemudian disusul Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang, Pacitan, dan Tulungagung. Total populasi kambing di Jawa Timur adalah sekitar 3,5 juta ekor. Lanjut. Kemudian populasi domba di Jawa Timur, lima besarnya adalah Kabupaten Bojonegoro, kemudian yang kedua Kabupaten Tuban, yang ketiga Kabupaten Banyuwangi, yang keempat Kabupaten Malang dan Lamongan, mohon maaf, dan yang kelima adalah Kabupaten Jember. Total populasi kambing, mohon maaf, domba di Jawa Timur adalah 1,3 juta ekor. Lanjut. Nah, terkait dengan populasi ayam petelur di Jawa Timur, kita populasi totalnya ada 51 juta ekor. Lima kabupaten tertinggi populasinya adalah yang pertama Kabupaten Blitar. Kita semua pasti tahu bahwa Blitar adalah sentra unggas telur di Jawa Timur, dan Kabupaten Blitar mengirim telur ke seluruh Indonesia, termasuk ke Irian Jaya, Jakarta, dan seterusnya. Kemudian disusul kedua adalah Kabupaten Kediri, ketiga Kabupaten Malang, keempat Kabupaten Tulungagung, dan kelima Kabupaten Magetan. Lanjut. Kemudian ayam broiler atau ayam daging, total populasi yang beredar di Jawa Timur setiap tahunnya sekitar 254 juta ekor. Nah, peringkat pertama dengan populasi, ada lima kabupaten dengan populasi terbanyak adalah yang pertama Kabupaten Lamongan, kedua Kabupaten Malang, ketiga Kabupaten Magetan, keempat Kabupaten Gresik, dan lima Kabupaten Pasuruan. Nanti teman-teman, adik-adik mahasiswa, kalau mau mencermati data-data bisa dilihat per kabupaten. Jadi nanti kira-kira kalau sekarang sudah semester 8 mau koas, nanti kira-kira ke depan mau kemana, itu nanti data-data ini bisa dijadikan sebagai dasar, karena data ini nanti peningkatannya ya tiap tahun sekitar 3-5%. Jadi nanti bisa kita jadikan acuan, kira-kira nanti kalau mau praktek di mana, dan itulah sasaran kita semua. Lanjut. Kemudian IT, lanjut saja, ini tertinggi di Blitar. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur apa yang dimiliki oleh Jawa Timur dalam rangka pembangunan subsektor peternakan? Lanjut. Yang pertama, kita di Jawa Timur memiliki 134 unit puskesuan. Puskesuan pasti semua sudah tahu bahwa puskesuan adalah salah satu unit untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan. Bagi adik-adik mahasiswa, kalau melakukan PKL biasanya ditempatkan di puskesuan. Dan puskesuan ini adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan mulai dari pelayanan kesehatan hewan, pelayanan reproduksi, pelayanan kawin suntik, dan seterusnya. Semuanya disentralkan di pusat kesehatan hewan. Ada 134 unit di Jawa Timur, dan kami mendorong beberapa kabupaten yang sentra ternak
untuk mengembangkan puskesmas. Kami punya cita-cita, Provinsi Jawa Timur punya cita-cita, nanti setiap kecamatan ada satu puskesmas. Sebagaimana dengan teman-teman kita di Medik Manusia, satu desa, satu kecamatan biasanya memiliki satu puskesmas dan ada puskesmas pembantu. Demikian juga di bidang peternakan, daerah-daerah dengan sentra peternakan, maka kita upayakan agar satu puskesmas, puskeswan itu ada di satu kecamatan. Kemudian untuk pengembangan bibit ternak dan hijauan makan ternak di Jawa Timur ada 7 unit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada laboratorium yang menangani kesehatan hewan ada 3. Kemudian UPT yang khusus menangani inseminasi buatan ada 1. Kemudian rumah potong hewan ada 134 unit. Dan pasar hewan ada 121 unit. Kemudian rumah sakit hewan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi ada 1. Dan checkpoint ada 10 unit. Tempat-tempat ini semua membutuhkan tenaga medik veteriner untuk melakukan pelayanan. Baik di puskesmas sampai di checkpoint membutuhkan tenaga medik veteriner maupun paramedik veteriner. Lanjut. Nah, bagaimana dengan ketersediaan SDM? Di Jawa Timur yang resmi ikut dengan pemerintah ada sekitar 5.974 petugas teknis yang bersertifikat. Dari 5.974 ini diantaranya terbagi menjadi yang pertama adalah medik veteriner atau dokter hewan. Ada 366 orang. Ini khusus medik yang bekerja di bidang medik di Dinas Peternakan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Ada 38 kabupaten kota. Kemudian para medik veteriner ada 636. Nah, kita juga sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 3 tahun 2019, para medik sekarang ada tambahan. Jadi dulu yang dimaksud dengan para medik veteriner adalah tenaga para medik di bidang kesehatan hewan. Tetapi sekarang para medik veteriner di antaranya adalah para medik veteriner inseminasi buatan, para medik veteriner pemeriksa kepentingan, para medik veteriner ATR, dan juga para medik kesehatan hewan. Nah, total di Jawa Timur untuk para medik veteriner terkait dengan kesehatan hewan ada 636 orang, kemudian para medik veteriner inseminasi buatan ada 1.485 orang, kemudian para medik veteriner PKB ada 1.051 orang, dan para medik ATR ada 660 orang. Di samping itu, kita di Jawa Timur juga ada penanggung jawab obat hewan, ini harus dokter hewan, ada 154 orang. Kemudian pengawas obat hewan juga harus dokter hewan, ada 9 orang. Pengawas obat di kabupaten kota juga harus dokter hewan, ada 63 orang. Kemudian petugas pelapor Isiknas Kesehatan Hewan, ada 930 orang. Perlu diketahui teman-teman mahasiswa bahwa dalam rangka kecepatan pelaporan, maka pemerintah sekarang memiliki sistem pelaporan namanya Isiknas, Sistem Pelaporan Kesehatan Hewan Nasional. Dengan sistem ini, maka kegiatan pelayanan di tingkat lapangan langsung bisa terdata secara real time. Misalnya, pada hari ini dokter hewan A melakukan pelayanan kesehatan hewan, misalnya melakukan vaksinasi, maka dia harus melaporkan secara real time melalui sistem Isiknas. Demikian juga ketika teman-teman kabupaten paramedik veteriner inseminasi buatan melakukan pelayanan kawin suntik, maka setelah melakukan pelayanan kawin suntik, dia juga harus melaporkan secara real time melalui Isiknas, sehingga output dari kegiatan Isiknas ini, maka kita tahu berapa kasus penyakit yang ditangani per hari ini. Berapa kasus penyakit yang ditangani selama satu minggu terakhir, dan seterusnya, sehingga kita punya data real time. Demikian juga dengan reproduksi, dengan Isiknas ini, sehingga kita bisa tahu persis berapa sapi yang dikawini hari ini, berapa sapi yang lahir hari ini, dan berapa sapi yang bunting hari ini. Ini adalah sistem yang luar biasa, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk nasional semuanya
mendasarkan data populasi berdasarkan hasil laporan dari ISIKNAS. Kemudian ada auditor NKV, itu juga harus dokter hewan, ada pengawas Kesmafet, juga harus dokter hewan, ada petugas antemortem dan postmortem, pengawas mutu bibit, ini nanti ranahnya teman-teman sarjana peternakan, pengawas mutu pakan, dan petugas informasi pasar. Jadi total tenaga yang membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembangunan peternakan ada sekitar 5.974. Tentu ini sangat kurang jika dibandingkan dengan potensi peternakan yang ada di Jawa Timur. Untuk itu, kami mengundang adik-adik mahasiswa ketika nanti setelah lulus, silakan berkiprah di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Timur, baik itu melalui pemerintah daerah maupun nanti melalui swasta. Kami sangat membuka secara luas. Kemudian lanjut, ini hanya ilustrasi Bapak-Ibu terkait dengan Permentan 03 tahun 2019. Kita di lapangan para medik harus memiliki izin praktek. Izin praktek bisa dikeluarkan manakala ada penyelia. Penyelia harus dokter hewan yang juga ber-SIP. Ini adalah PR kita bersama. Kami bersama PBPDHI, PDHI Jawa Timur, dan organisasi profesi paramedik di Jawa Timur melakukan percepatan dalam rangka pengurusan SIPP bagi paramedik dan SIP bagi dokter hewan. Kami sudah keliling ke seluruh Jawa Timur pada tahun 2019, dan tahun 2020 ini kami mewajibkan seluruh tenaga kesehatan hewan. Saya ulang lagi, di Jawa Timur, seluruh tenaga kesehatan hewan ketika melakukan pelayanan kesehatan hewan, di akhir tahun 2020 ini semuanya sudah wajib memiliki surat izin. Siapa petugas, siapa tenaga kesehatan hewan itu? Tenaga kesehatan hewan meliputi dokter hewan, kemudian sarjana kedokteran hewan, dan paramedik veteriner. Bagi dokter hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan, maka dia harus punya SIP. Ini bagi dokter hewan tidak terlalu asing, karena selama ini mereka juga sudah melakukan pengurusan SIPP. Tapi bagi paramedik, ini adalah hal baru. Karena sebelumnya paramedik tanpa izin atau tanpa SIPP. Nah, dalam kegiatan SIPP ini, maka kami minta dengan hormat teman-teman dari PBPDHI untuk bisa membantu menjadi penyelia. Karena paramedik ini tidak mungkin bisa praktek karena tanpa penyelia. Nah, sebagai ilustrasi, di Jawa Timur, khusus untuk paramedik veteriner IB, ada 1.485. Lanjut? Lanjut, Mas. Dan seterusnya, ini ada ilustrasi yang PNS berapa, yang kontrak berapa, yang swadaya berapa, dan yang milik KUD berapa, dan yang sudah ngurus izin berapa. Intinya adalah di Jawa Timur nanti siapapun orangnya, tenaga kesehatan hewan, baik dokter maupun paramedik, kalau melakukan pelayanan harus memiliki izin. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran bahwa kalau dokter hewan tidak ada masalah, karena dokter hewan untuk mengurus izin praktek persyaratannya pasti terpenuhi, pasti punya izin, punya ijazah dokter dan rekomendasi dari organisasi profesi. Tapi bagi paramedik memang agak sulit. Ini sebagai contoh yang ber-SIPP dari 1.218 baru 250. Ini kerja keras kita agar di akhir tahun ini semuanya sudah punya izin. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut. Nah, lanjut. Ini lanjut, Mas. Program prioritas. Program prioritas ada beberapa kegiatan yang menjadi program prioritas di Jawa Timur. Sebelum. Balik lagi, Mas. Balik ke slide sebelumnya, Mas. Nah, program prioritas diantaranya adalah yang pertama,
Yang tadi Mas, slide yang tadi Mas. Nah, ini program prioritas Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam rangka melakukan pembangunan peternakan. Yang pertama adalah program peningkatan kelahiran hasil IB atau kawin suntik. Apa yang kita kerjakan? Dengan program ini, maka kita ingin meningkatkan populasi sapi, potong, dan perah melalui penyediaan dan distribusi sarana serta pelayanan IB, PKB, dan ATR. Untuk kegiatan ini di Jawa Timur, IB sudah mencapai angka 90%. Jadi sapi potong maupun sapi perah di Jawa Timur hampir 90% sudah menggunakan teknologi inseminasi buatan. Bahkan untuk ke depan kita sekarang sudah menggalakkan embrio transfer dan kita IB ini sudah menggunakan beberapa jenis unggul termasuk sapi Belgian Blue dan juga sapi Wagyu. Ini sudah kita kembangkan di Jawa Timur sejak tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua adalah program peningkatan agribisnis persusuan. Kita ketahui bahwa walaupun Jawa Timur produksi susunya sudah surplus dibandingkan dengan kebutuhan susu Jawa Timur, tetapi Jawa Timur ingin berbuat lebih untuk Indonesia. Indonesia susu masih defisit dan Jawa Timur ingin berkontribusi lebih. Untuk itu Jawa Timur melakukan program peningkatan agribisnis persusuan. Apa yang kita lakukan? Yaitu dengan meningkatkan populasi sapi perah dan produktivitas susu melalui intervensi pakan, perbaikan kandang, dan peningkatan populasi. Kita di khusus di sapi perah, kita sudah menggunakan inseminasi buatan semen beku seksing. Karena sapi perah kita utamakan seksing sapi betina, sehingga menjadi calon induk penghasil susu yang baik. Kemudian selanjutnya kita juga ada program pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Kita utamakan nanti arahnya adalah produk hasil peternakan yang asuh. Apa itu asuh? Aman, sehat, utuh, dan halal. Melalui intervensi standarisasi dan sertifikasi. Kita ada namanya NKV, nomor kontrol veteriner, dan sertifikasi kehalalan. Kemudian program selanjutnya adalah program optimalisasi perbibitan pakan dan peternakan dengan jalan peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui intervensi cara perbibitan dan pembuatan pakan serta budidaya yang baik. Ini intinya adalah kita mengenalkan good farming practices. Bagaimana cara beternak yang baik dengan bibit yang baik, pakan yang baik, dan cara budidaya yang baik. Kemudian program selanjutnya yang ada di Dinas Peternakan adalah program penjaminan kesehatan hewan. Ini tentu membutuhkan banyak bantuan dari fakultas. Kita melakukan program pencegahan berupa vaksinasi terhadap beberapa penyakit strategis. Di Jawa Timur kita masih punya masalah dengan penyakit flu burung. Kita juga masih punya masalah dengan penyakit antrak di beberapa kabupaten. Kita juga masih punya masalah penyakit brucellosis pada sapi perah. Walaupun pada tahun 2017, Jawa Timur sudah berhasil membebaskan Pulau Madura dari penyakit brucellosis. Tetapi kami masih punya banyak PR, dan itu membutuhkan bantuan dari semua pihak, termasuk dari fakultas dan teman-teman mahasiswa. Kemudian program yang terakhir adalah program peningkatan produk hewan yang berstandar Kesmafet, yaitu kita lakukan standarisasi NKV. Lanjut. Kemudian kita juga ada program inovasi yang sangat terkenal di Jawa Timur saat ini adalah Intan Selaksa. Inseminasi buatan 1 juta lebih anak sapi. Kami tidak saja ingin menghasilkan anak sapi, tetapi kami ingin terjadi kelahiran sapi di Jawa Timur itu minimal 1 juta. Bahkan bisa lebih dari 1 juta tiap tahunnya. Kita juga ada program unggulan atau inovasi Si Intan Seksi Banget. Si Intan Seksi Banget ini adalah implementasi inseminasi buatan, seksing, dan pengembangan embrio transfer. Ini dalam rangka untuk peningkatan populasi sapi perah untuk peningkatan produksi susu. Kemudian juga ada asuransi ternak.
asuransi ternak ini sangat dibutuhkan peternak dari bahaya pencurian sapi atau kematian sapi karena penyakit. Dengan hanya berbekal peternak membayar Rp40.000 setiap tahunnya, beliau peternak sudah mendapatkan jaminan bahwa sapinya kalau terjadi pencurian atau sakit karena mati karena penyakit akan diberikan asuransi. Kita juga ada sigap anasuh, ada inovasi sigap anasuh yaitu aksi tanggap produk asal ternak aman, sehat, utuh dan halal. Lanjut, kita akan ulas dua terkait dengan Intan Selaksa. Ini sangat sangat penting bagi Jawa Timur. Kita ketahui kenapa kita fokus pada Intan Selaksa. Kita ketahui bersama bahwa konsumsi daging per kapita di Jawa Timur bahkan di Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sebagai salah satu ilustrasi, kita ketahui bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 konsumsi per kapita daging sapi meningkat dari 2,3 menjadi 2,4 dan menjadi 2,6. Kalau ini terjadi peningkatan terus dan kemudian tidak dibarengi dengan peningkatan populasi sapi, maka tentu harga daging akan meningkat. Ini sebagai contohnya, indikatornya adalah yang pertama, defisit daging nasional. Karena apa? Karena kita masih impor terus. Khusus Jawa Timur kita surplus. Harga daging juga selalu naik, harga daging sapi. Masih dilakukan impor. Ini adalah tanda-tanda bahwa memang kebutuhan daging meningkat dan kita belum bisa memasok secara penuh. Lanjut. Untuk itu, lanjut, Mbak. Maka peningkatan populasi sapi secara nasional belum sebanding dengan kebutuhan daging sapi. Itulah mengapa harga daging selalu meningkat. Untuk itu perlu inovasi. Apa inovasinya? Jawa Timur melakukan terobosan berupa Intan Selaksa. Inseminasi buatan 1 juta lebih anakan sapi. Dan kami ingin berbuat dari Jawa Timur untuk Indonesia. Lanjut. Nah ini hasilnya. Lanjut. Lanjut saja. Slide berikutnya, Mbak. Lanjut. Nah ini kita sudah lakukan sejak tahun 2018. Dan hasilnya secara signifikan populasi sapi di Jawa Timur meningkat. Sebagai salah satu ilustrasi, di tahun 2018, nasional menargetkan Jawa Timur untuk bisa ngawini sapi 1.295. Kita bisa realisasi 1,6 juta. Dan terus naik sampai dengan tahun 2020. Demikian juga kelahiran. Di tahun 2018, realisasi kelahiran ada 1.059.000. Di tahun 2019 ada 1.062.000 dan di tahun 2020 sampai dengan akhir Juli kemarin sudah mencapai 781. Artinya apa? Kami optimis di akhir tahun 2020 akan terjadi kelahiran minimal 1,1 juta ekor sapi di Jawa Timur. Nah, inilah yang mendorong Jawa Timur ingin berbuat lebih untuk nasional agar sapi yang diproduksi di Jawa Timur nanti bisa dikontribusikan untuk provinsi lain di luar Jawa Timur. Lanjut. Nah, ini nilai tambah inovasi Intan Selaksa. Kita ketahui tadi kelahiran tahun 2018 ada 1.059.000, satu tahun 2019 dan seterusnya sampai dengan tahun 2020 pertengahan saja total kelahiran sudah hampir 3 juta ekor. Kalau hasil kawin suntik berupa pedet lepas sapi crossing itu harganya 8 juta, maka selama kegiatan 3 tahun, 2 tahun setengah sudah memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat di Jatim melalui kegiatan Intan Selaksa ini sebesar 23,3 triliun. Ini luar biasa. Program luar biasa, untuk itu akan kami teruskan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Kawin suntik gratis. Lanjut. Ini tadi si Intan seksi banget. Intinya adalah di tingkat nasional produksi susu masih defisit. Jawa Timur sudah surplus dan Jawa Timur ingin berbuat lebih untuk nasional. Untuk itu kita luncurkan program si Intan seksi banget
melakukan inseminasi buatan dengan semen beku seksing. Melalui kegiatan ini, maka akan terjadi peningkatan kelahiran sapi perah betina. Kalau peningkatan kelahiran sapi perah betina meningkat, maka satu tahun berikutnya akan terjadi peningkatan produksi susu. Di samping IB dengan semen seksing, kita juga lakukan embrio transfer. Kita sudah melakukan embrio transfer biarpun tingkat keberhasilannya belum maksimal sebagaimana pelaksanaan inseminasi buatan. Intinya adalah dari si intan seksi banget ini, impact-nya yang ingin kita dapatkan adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak melalui peningkatan produktivitas ternak betina sapi perah. Lanjut? Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, kita sudah melakukan ekspor produk peternakan yang sudah memiliki sertifikat NKV. Jaminan keamanan pangan di bidang peternakan berupa NKV ini yang digalakkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan. Kita punya tim auditor NKV yang selalu melakukan kegiatan turun ke lapangan untuk melakukan audit terhadap pelaku-pelaku usaha di bidang peternakan, dan pelaku usaha yang memiliki sertifikat ini maka dia bisa melakukan ekspor terhadap komoditasnya. Tiap tahun terjadi peningkatan jumlah NKV yang kita keluarkan, dan sampai dengan tahun 2020 pertengahan ini sudah ada 80 unit usaha yang sudah memiliki sertifikat NKV. Lanjut. Kemudian asuransi ternak yang tadi kita sampaikan bahwa sejak tahun 2016 masyarakat yang meminta jasa asuransi ini selalu meningkat. Ini ada intervensi pemerintah. Premi yang dibayarkan itu hanya 200.000, kemudian yang 160.000 itu dibayar oleh pemerintah dan 40.000 dibayar oleh peternak. Jadi peternak hanya bayar 40.000, maka ternaknya akan terlindungi dari pencurian maupun dari kematian ternak. Kalau terjadi pencurian, nanti akan diganti oleh asuransi, demikian juga kalau terjadi kematian. Dan ini intervensi pemerintah yang tidak terlalu banyak, tetapi sangat bermakna bagi peternak. Ini adalah sebagai wujud jaminan keamanan peternak untuk berinvestasi. Lanjut. Nah, kita juga mengembangkan beberapa kawasan agropolitan. Kita ada agropolitan segitiga emas, itu mulai Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Komoditi yang kita kembangkan di sana adalah sapi potong, kambing, dan domba. Kemudian ada agropolitan Madura. Kalau di Madura khusus sapi potong, kambing, dan domba sapudi, serta ite. Kemudian ada agropolitan Selingkar Wilis, itu mulai dari Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Madiun. Itu kita fokuskan pada sapi potong, kambing, dan ayam. Dan seterusnya, ini nanti bisa dibaca. Ada agropolitan Bromo Semeru Tengger, sapi potong, sapi perah, dan kambing, dan seterusnya. Lanjut saja, Mas. Lanjut. Nah, hasil kerja keras kita selama bertahun-tahun akhirnya membawakan hasil. Jawa Timur sudah sangat mewarnai di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, kita sudah bisa mengirim produk dari Jawa Timur untuk seluruh Indonesia. Telur contoh, kita bisa mengirim ke NTT, Papua, Bali, Sulawesi, Jakarta, dan Maluku. Kemudian daging, kita juga ngirim ke Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Daging ayam kita ngirim ke Papua, Sulawesi, NTT, dan seterusnya. Di samping itu kita juga ekspor. Ekspor telur olahan ke Amerika, kemudian daging olahan ke Hong Kong, susu olahan ke Amerika, Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Ini semua produk dari pembangunan peternakan di Jawa Timur. Lanjut. Lanjut, Mas.
Nah, kemudian juga kita ekspor produk non-pangan asal hewan. Non-pangan asal hewan berupa apa? Berupa bed guano, ini dari kotoran kelelawar, kita ekspor ke Amerika, ke Jepang, dan ke Singapura. Kemudian kita juga mengekspor pakan ternak, pakan hewan kesayangan, ke Amerika, ke Jepang, dan ke Malaysia. Kita juga ekspor kulit, kita juga ekspor bulu bebek, kita juga ekspor pakan unggas ke Timor Leste dan Spanyol, kita juga ekspor bahan pakan asal hewan ke Korea Selatan dan Vietnam. Lanjut. Teman-teman mahasiswa pasti tahu kalau datang ke hipermarket ada produk namanya Greenfield. Ini adalah susu yang dihasilkan dari peternakan yang ada di Jawa Timur. Peternakan di Indonesia hanya satu di Jawa Timur, tepatnya di Gunung Kawi, Malang. Greenfield ini juga sudah ekspor ke luar negeri berupa susu pasteurized dan sudah mewarnai di tingkat nasional. Seluruh kafe di Indonesia hampir 80% menggunakan produk Greenfield yang diproduksi di Jawa Timur. Lanjut. Nah, ini dampak COVID sekarang. Kita bahas mungkin 5 menit terkait dengan COVID. COVID memang sudah memporak-porandakan banyak sektor perekonomian, termasuk sebagian di bidang peternakan. Kita ketahui ini lebih banyak kasus di awal COVID ya. Kalau sekarang kita sudah mulai pulih. Pada saat dulu awal COVID, dampak yang kita rasakan di sektor peternakan adalah pertama, penurunan permintaan pasar dan penutupan pasar hewan. Masyarakat tidak lagi membutuhkan produk. Dia sudah ketakutan dan banyak memborong barang-barang yang bisa disimpan lama. Sehingga produk peternakan tidak terlalu diminati. Demikian juga ada pasar hewan. Pasar hewan ini di awal COVID semuanya tutup. Semuanya tutup. Kita ada sekitar 130-an pasar hewan, hanya 2 atau 3 pasar yang buka, yang lainnya tutup. Kemudian penurunan harga jual produk peternakan. Ayam hidup dan telur juga anjlok. Di awal-awal COVID, bahkan kalau mengikuti berita koran, ada di salah satu kabupaten, peternak itu sampai membagi gratis ayamnya. Karena benar-benar ayam yang harusnya live bird atau ayam hidup itu dijual dengan harga 14-16 ribu, itu dijual harga pasarnya itu tinggal 5 ribu sampai 6 ribu, sehingga benar-benar hancur. Demikian juga telur, juga kesulitan jual karena transportasi. Transportasinya semuanya di lockdown. Jangankan antar daerah, kabupaten, kota, antar desa saja banyak yang melakukan lockdown dan jalannya sudah ditutup dengan batu. Sehingga itulah yang membuat produk-produk peternakan terkendala. Di sisi lain, ayam tidak bisa di-stop untuk tidak tumbuh. Telur juga tidak bisa di-stop untuk tidak bertelur. Telur tetap harus keluar dan ayam yang sudah dipelihara tetap harus dipotong. Ini yang membuat dilema bagi subsektor peternakan. Kemudian di tingkat pelayanan juga ada sedikit kendala. Petugas kami yang ada di lapangan, petugas dokter hewan maupun para medik veteriner kesehatan hewan maupun para medik veteriner IB sulit melakukan pelayanan karena terkendala transportasi. Rata-rata tiap desa melarang orang luar masuk ke desa itu. Walaupun peternak yang ada di desa itu memanggil petugas untuk meminta pelayanan, tetapi masyarakat lainnya tetap menolak agar orang luar desa tidak boleh masuk. Inilah yang membuat penerapan protokol yang salah kaprah sehingga pelayanan di tingkat lapangan terganggu pada awal-awal COVID. Lanjut. Kemudian hasil mitigasi yang kita lakukan, mitigasi risiko, mitigasi dampak langsung dari COVID ini yang pertama adalah
penurunan permintaan pasar. Jelas masyarakat permintaan terhadap produk-produk peternakan turun, kemudian pasar hewan banyak yang tutup, terhambatnya transportasi dan distribusi produk peternakan karena banyak yang di lockdown lokal oleh masing-masing penduduk, kemudian ada penurunan harga jual produk peternakan, kemudian ada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat, kemudian menurunnya pendapatan peternak dan terhambatnya koordinasi. Zoom pada saat awal COVID belum terlalu populer, dan kalau petugas lapangan dengan peternak kan juga sulit juga kalau melakukan Zoom, jadi itu memang agak sulit koordinasi antara petugas dengan masyarakat di lapangan. Kemudian mitigasi risiko holistik jangka panjang adalah tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Karena dampak dari COVID ini, maka tidak optimal pelayanan kami kepada masyarakat. Kemudian tidak tercapainya target indikator kinerja yang telah kita tetapkan. Nah, seperti contoh misalnya, tadi kita punya target harus mengawini sapi sejumlah 1,8 juta ekor. Ini bisa punya potensi tidak tercapai, karena biarpun sapinya pengen kawin, tetapi petugas sulit untuk mendapatkan akses di awal-awal COVID, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa teratasi, dan seterusnya. Nah, untuk itu manajemen dampaknya adalah kita lakukan perubahan budaya kerja melalui penerapan protokol kesehatan hewan. Melalui protokol kesehatan. Kita membekali seluruh petugas dengan sarana protokol kesehatan. Berupa apa? Petugas kita bagi masker. Petugas kita bagi hand sanitizer. Petugas kita bagi peralatan desinfeksi berupa sprayer dan desinfektan. Demikian juga petugas juga kita kasih protokol pelayanan ketika melakukan pelayanan di tingkat masyarakat. Tidak hanya itu, petugas juga kita bekali surat yang diberikan kepada masing-masing desa agar petugas ini tetap bisa melakukan pelayanan dengan menggunakan protokol kesehatan. Dengan fasilitas itu, maka dampak COVID di tingkat pelayanan akhir-akhir ini berangsur pulih dan menjadi tidak terkendala lagi. Lanjut. Secara umum, strategi pemulihan ekonomi dampak COVID sub sektor peternakan, yang pertama, fasilitasi pemasaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai membuka lumbung pangan Jatim. Kalau di awal-awal COVID kita buka lumbung pangan, seluruh komoditas pertanian dan peternakan kita pasarkan di lumbung pangan di Jatim Agro, Jatim Expo ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Gojek untuk penjualan online dan perluasan pangsa pasar. Pemerintah membantu dengan melakukan koordinasi dengan provinsi lain agar bisa mengambil produk-produk peternakan dari Jawa Timur. Kemudian pemerintah juga memfasilitasi permodalan. Penguatan permodalan peternak melalui fasilitas terhadap akses pinjaman bunga lunak atau tanpa bunga. Sekarang ini pemerintah memberikan pinjaman kepada peternak yang mau berusaha di bidang peternakan sampai dengan biaya tanpa bunga. Kemudian penerbitan rekomendasi online yang dulunya harus tatap muka, kalau Bapak Ibu sekarang mau mengeluarkan ternak antar provinsi maka cukup dengan OSS tanpa harus datang. Kemudian pelayanan dengan protokol kesehatan hewan yang tadi kita sampaikan, kita sudah laksanakan sejak bulan Mei. Kita semua harus jalan karena apa? Ternak yang sakit harus tetap diobati, ternak yang pengen kawin harus tetap dikawini, sehingga kita harus melakukan pelayanan dengan menggunakan protokol kesehatan. Apa yang membedakan pelayanan sebelum COVID dan sesudah COVID? Pada saat kita dulu melakukan pelayanan sebelum COVID, kita seringkali melakukan pelayanan dengan model sapi dikumpulkan atau pelayanan secara massal sebagai bentuk intervensi pemerintah pelayanan gratis. Tetapi dengan adanya COVID ini, maka pelayanan massal akan kita kurangi. Yang kita utamakan adalah pelayanan dari peternak ke peternak
mengurangi kontak antara peternak dengan petugas. Peternak hanya cukup menelpon saja petugasnya, kemudian petugas datang menggunakan sarana protokol kesehatan dan langsung ke ternak, dan peternak cukup memegangi sapinya saja, tidak harus kontak dengan petugasnya. Dengan jalan itu maka kita bisa mengurangi resiko terjadinya penularan COVID antar petugas dengan peternak, dan ternaknya tetap bisa dilayani. Kemudian kita juga penerapan biosecurity 3 zona di farm-farm yang sudah memiliki fasilitas. Kemudian penerbitan regulasi, kita ketahui bahwa pasar hewan bagaimanapun tetap harus buka, sehingga pasar hewan di awal Juni kemarin hampir 100% sudah buka dan bisa menampung ternak-ternak hasil budidaya peternak. Sekali lagi tetap harus mengutamakan protokol kesehatan. Kemudian bantuan sarana sanitasi, tadi kita sampaikan bahwa pemerintah provinsi membagikan sprayer, kemudian desinfektan, kemudian masker dan hand sanitizer kepada petugas dan kelompok-kelompok ternak. Kemudian kita juga memberikan bantuan paket gizi protein hewani bagi teman-teman yang ada di daerah agar dalam rangka menghadapi COVID memiliki kekebalan yang bagus. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan sebagai bahan diskusi. Kami sangat menunggu partisipasi dari seluruh audiens untuk diskusi setelah kegiatan ini. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Iswahyudi atas materi yang telah disampaikan. Tidak lupa kepada para peserta, saya mengingatkan kepada para peserta sekalian untuk bisa memberikan pertanyaannya dengan mengisi form pertanyaan yang telah dibagikan panitia. Langsung saja kita melanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Muhammad Munawaroh, Magister Manajemen, selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Beliau akan menyampaikan materi dengan tema peranan dokter hewan terhadap pelaksanaan kesehatan hewan di lapangan di masa new normal. Dr. Hewan Muhammad Munawaroh, Magister Manajemen, lahir di Yogyakarta 17 Mei 1965. Beliau telah menempuh pendidikan pada tahun 1984 hingga 1989, S1 Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, pada tahun 1990 hingga 1991, profesi dokter hewan Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, pada tahun 2007 hingga 2009, S2 Magister Manajemen Universitas Satya Gama Jakarta, pada tahun 2017 hingga saat ini, Promovendus Doktor Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Untuk organisasi yang pernah beliau ikuti, pada periode 2014 hingga 2017, Ketua PDHI Cabang Jabar 5, dan pada periode 2002 hingga 2006 menjadi pengurus PB PDHI. Untuk pekerjaan yang pernah beliau tekuni, 2006 hingga 2010, Direktur Pemasaran PT Indofarma TBK, pada tahun 2010 hingga saat ini, CEO PT Global Spirit Intensa, dan pada tahun 2014 hingga saat ini, praktisi hewan kecil konsultan klinik hewan. Baik, langsung saja kepada Dr. Hewan Muhammad Munawaroh, Magister Manajemen, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para sumber yang hadir pada hari ini, dan Profesor Puji Srianto sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada kesempatan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, Ketua BEM, yang telah mengundang saya sebagai salah satu narasumber pada hari ini.
pertemuan hari ini sangat luar biasa karena bisa dihadiri oleh hampir 450 peserta dari seluruh Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman BEM dan panitia atas pelaksanaan kegiatan ini. Pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Iwan Iswahyudi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan selama pandemi COVID-19 ini dalam pelayanan kesehatan hewan. Pada kesempatan ini, saya ingin memutarkan dulu sebuah jingle Ayo ke Dokter Hewan, yang ini menunjukkan tolong disosialisasikan kepada seluruh pemilik hewan bahwa kalau hewannya sakit, jangan diobati sendiri. Silakan undang Dokter Hewan dan Dokter Hewan akan datang. Izin saya akan menyampaikan dulu lagu jingle ini sebelum saya menyampaikan presentasi saya. Hampir 2 juta kasus di seluruh dunia.
kemudian pada bulan Maret sudah dinyatakan bahwa WHO menyatakan terjadi pandemi seluruh dunia dan sampai hari ini masih belum selesai. Namun seperti dikatakan Dr. Wahyudi tadi, ini berdampak luas terhadap pembangunan peternakan di Indonesia dan pelayanan kesehatan hewan di Indonesia. Namun kita tidak boleh menyerah. Jadi kita tetap harus melakukan aktivitas sebagai pelayanan kesehatan hewan. Di Indonesia sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12/2020 sudah dinyatakan bahwa penyebaran COVID ini sudah menyebar secara nasional. Sehingga kita perlu waspada agar kita sebagai pelayanan kesehatan ini tidak tertular oleh COVID-19. Pada kesempatan ini, bagaimana pelayanan dokter hewan ini dalam bidang kesehatan masyarakat? Pada prinsipnya, bahwa WHO atau Asosiasi Dokter Hewan Dunia menyatakan bahwa aktivitas terkait dengan pelayanan kesehatan hewan tergolong sebagai bidang yang esensial. Artinya bidang yang harus dilakukan, harus diperlukan. Sehingga pada kesempatan ini, dokter hewan tetap harus bekerja. Jadi tidak boleh berhenti melakukan pelayanan. Pelayanan dokter hewan merupakan salah satu yang termasuk dalam pelayanan penting selama pandemi COVID-19. Terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan yang aman, utuh tadi, ASO, aman, sehat, utuh, dan halal kepada masyarakat dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak boleh berhenti. Meskipun pada awal-awalnya sangat mengganggu bagaimana distribusi pakan ternak, titik ternak, distribusi hasil ternak, ini terganggu. Namun ini tidak boleh kemudian kita menyerah. Nah, selama masa pandemi ini, penting bahwa bagi dokter hewan untuk dapat memastikan pelaksanaan pelayanan inspeksi baik secara nasional maupun regional di daerah sesuai dengan otoritas veteriner terkait dengan kesehatan masyarakat, bahwa dokter hewan memegang peranan penting dalam menjaga keamanan hewan dalam pengangkutan hingga proses pemrosesan di pasar domestik dalam memenuhi suplai makanan selama pandemi 19. Hewan sehat, hewan-hewan yang sehat, serta produk asal hewan sehat tersebut yang dapat memenuhi suplai makanan, dokter hewan berperan dalam mengoptimalkan produktivitas dan kualitas pada hewan produksi. Kesehatan dan keamanan pangan tidak bisa dikompromikan. Artinya tetap harus berjalan. Pada awal-awalnya tadi dikatakan pasar hewan banyak yang tutup, ya. Itu juga menyebabkan ini sekarang sudah tidak boleh lagi, namun tetap harus melalui menggunakan protokol kesehatan. Bagi hewan yang memerlukan penanganan darurat, tetap harus terlayani, tidak boleh berhenti. Upaya pencegahan penyakit dapat terlaksana seperti vaksinasi tetap harus dilaksanakan karena ini berdampak langsung terhadap kesehatan hewan, masyarakat, atau ekonomi negara. Beberapa penelitian tetap harus berjalan terhadap beberapa kasus yang menjadi prioritas. Ini tidak boleh berhenti. Kemudian, dokter hewan juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatannya, kesehatan pekerja yang bekerja terhadap dokter hewan, dan kesehatan klien. Nah, tiga hal ini yang tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana secara pribadi dokter hewan juga menjaga kesehatannya. Kemudian para medis dan kliennya harus terjaga kesehatan. Dokter hewan diharuskan bekerja dengan menerapkan biosecurity yang baik.
para pegawai mendapatkan APD, alat pelindung diri, yang memadai. Dan pemilik hewan diberi edukasi dan informasi mengenai tindakan pencegahan penyakit. Seluruh pelayanan terkait kasus yang dijalankan dengan memenuhi kaidah pencegahan COVID-19, seperti mencegah adanya kontak langsung dengan klien. Jadi beberapa klinik sudah menerapkan bahwa dokter hewan tidak perlu bertemu dengan klien, komunikasi dengan klien menggunakan alat-alat yang ada. Kemudian tetap menjaga jarak dan penanganan tatap muka apabila memang diperlukan. Kalau tidak diperlukan bisa secara online atau daring. Oke. Kemudian pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan ada 3 kategori, yaitu gawat darurat, yaitu berpotensi mengancam langsung terhadap kehidupan, berdampak pada kesehatan atau kesejahteraan, dan cenderung dapat memburuk apabila tidak segera mendapat penanganan. Ini kelompok gawat darurat. Kemudian kelompok urgensi berdampak terhadap kesehatan atau kesejahteraan, namun cenderung bersifat stabil ataupun moderat, tetapi memiliki resiko yang memburuk. Kemudian pelayanan rutin tidak berpengaruh terhadap kesehatan atau kesejahteraan dan tidak memburuk atau tidak berkaitan dengan suatu penyakit tertentu. Nah, ini kelompoknya ada 3, gawat darurat, urgensi, dan reguler. Prinsip umum yang perlu dilakukan adalah pembatasan kontak langsung dengan klien. Pertama, memastikan bahwa klien tidak terinfeksi COVID-19. Dokter hewan boleh bertanya, apakah kliennya itu bebas dari COVID. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk berkonsultasi. Bisa menggunakan WA, bisa menggunakan telepon langsung. Mempertimbangkan pemberian resep obat, ya, obat-obat secara remote atau jarak jauh, secara online. Hal ini dapat mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan, kalau di sini adalah PDHI. Melakukan pembayaran konsultasi secara online, artinya pembayaran tidak menggunakan uang fisik, tetapi ditransfer secara online. Membatasi interaksi antara manusia dalam area penyimpanan obat dan memastikan obat tersedia dan terorganisir. Jangan sampai obat-obatnya berkurang, sehingga akan mempengaruhi pelayanan kesehatan. Kemudian, mengikuti peraturan ya sebagai acuan dalam pemberian obat. Kemudian ada istilah work from home. Bagi staf yang bisa bekerja di rumah, dipersilakan melakukan kerja dari rumah. Misalnya, staf administrasi, dokter hewan atau para medis yang dapat melakukan konsultasi dari rumah atau mulai membuat kerangka kerja dengan membagi tim. Selama pandemi, siapa yang bekerja di klinik, siapa yang bekerja di rumah. Ini prinsip umum yang kedua. Kemudian prinsip umum yang ketiga, empat, dan lima adalah melakukan biosecurity dan manajemen kesehatan yang baik, yaitu pembatasan sosial antara klien dan siap menindak tegas bagi klien atau pemilik yang tidak bisa bekerja sama atau mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Penanganan gawat darurat dengan tetap mengikuti anjuran biosecurity dan pembatasan sosial yang telah ditetapkan guna mencegah penularan COVID-19. Beberapa anjuran-anjuran yang lebih spesifik bidangnya adalah anjuran-anjuran berikut ini hanya sebagai pedoman. Dokumen ini tidak lengkap dan dokter hewan sendiri memiliki pendekatan yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan pada masing-masing kondisi. Anjuran ini berlaku selama pandemi terjadi dan dapat berubah sewaktu-waktu apabila ada instruksi dari pemerintah. Anjuran khusus bagi pelayanan pet animal. Jadi klinik atau pintu klinik rumah sakit tidak dianjurkan tertutup seluruhnya, artinya dibuka sebagian,
Kemudian pemilik hewan atau klien dapat menunggu di luar saja, di ruang terpisah yang tersedia selama pemeriksaan berlangsung. Apabila memungkinkan atau tidak memungkinkan, klien dapat memastikan dengan catatan tetap menjaga jarak fisik dengan jarak setidaknya minimal 2 meter. Hewan yang akan diperiksa akan dibawa oleh para medis atau staf klinik. Jadi hewannya ditaruh di depan pintu klinik, kemudian hewannya dibawa oleh para medis ke atas untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan atau rencana pengobatan dapat didiskusikan secara langsung melalui telepon atau apabila tetap berinteraksi dengan klien, tetap memenuhi aturan jaga jarak fisik dengan menjaga jarak minimal 2 meter. Meminimalisir staf yang bekerja dan sebisa mungkin untuk tetap menjaga jarak. Hal ini berarti memberikan satu pencegahan agar tidak terjadi penularan. Membagi tenaga kerja menjadi kelompok lebih kecil. Misalnya setiap kali shift ada satu dokter hewan dan satu paramedis untuk meminimalisir kontak yang terjadi. Mengistirahatkan seluruh tim apabila diketahui bahwa salah satu tim diharuskan menjalani isolasi. Jadi apabila satu tim itu ada yang positif, maka sebaiknya klinik itu sementara ditutup. Apabila diharuskan untuk memeriksa hewan yang berasal dari daerah atau pemukiman yang ditemukan individu terinfeksi COVID, maka dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Diharapkan bagi dokter hewan atau para medis tidak melakukan kunjungan atau home visit pada daerah atau pemukiman yang di situ ditemukan adanya kasus COVID, kecuali kasus yang terjadi mengancam kesejahteraan hewan atau resiko dapat ditanggulangi oleh dokter hewan selama masa kunjungan dengan menerapkan biosecurity management kesehatan yang baik serta penggunaan alat pelindung diri yang memadai serta tidak memungkinkan bagi hewan tersebut untuk dibawa ke klinik atau ke rumah sakit hewan. Artinya para dokter yang datang ke hewannya. Contoh penilaian atau penentuan kasus. Apa yang bisa ditunda, apa yang bisa dikonsultasikan, dan apa yang harus tetap dilaksanakan atau pemeriksaan fisik. Yang bisa ditunda antara lain adalah vaksinasi, kecuali pada kasus yang terjadi wabah atau pada area penampungan. Konsultasi yang bersifat non-esensial, seperti rutin pemotongan kuku, rutin penimbangan atau pemeriksaan rutin tidak itu merupakan hal yang bisa ditunda. Kemudian operasi steril ini juga bisa ditunda. Kemudian beberapa aktivitas seperti bisa juga ditunda. Konsultasi jarak jauh pertama, pemaringan misalnya kuku tercabut misalnya atau ada luka. Kemudian gangguan kulit, misalnya ada tumor atau caplak, ini bisa diberi konsultasi jarak jauh. Gangguan glandula anal, misalnya pemeriksaan post operasi, pemeriksaan setelah pemberian pengobatan berulang apabila stabil. Ini beberapa hal yang bisa dikonsultasikan jarak jauh. Kemudian beberapa hal yang harus dilakukan pemeriksaan fisik adalah semua yang di atas apabila diperlukan konsultasi secara langsung, misalnya ada trauma yang parah, misalnya patah tulang, kemudian hewan kejang, kelemahan mendadak, kalau sapi ambruk, misalnya, kemudian batuk yang lebih daripada seminggu, kemudian dehidrasi, keracunan, ya, ini beberapa hal yang harus dilaksanakan langsung secara pemeriksaan fisik, yang tidak bisa ditunda. Kemudian pada hewan kuda. Jadi
pemeriksaan tetap sama, harus menjaga jarak. Mempertimbangkan pemberian sedasi dalam penanganan atau investigasi awal apabila diperlukan, terutama dalam membantu menjaga jarak dengan pemilik yang memegangi hewan tersebut. Apabila klien diharuskan untuk menjalani isolasi, maka konsultasi dapat dilakukan secara jauh. Kemudian pada saat meninggalkan area peternakan, sebaiknya dilakukan secara bersih kendaraannya. Jadi pada saat meninggalkan area, segala sesuatu yang di situ dibersihkan langsung. Pada kuda, contoh penentuan kasus seperti ini, yang bisa ditunda adalah semua pemeriksaan rutin. Pemeriksaan gigi, vaksinasi, lisensi kejantan, nah itu yang bisa ditunda. Kemudian yang konsultasi jarak jauh adalah pemeriksaan pengobatan yang diberikan berulang apabila stabil, kemudian trauma yang parah, gangguan pada kulit, ini bisa dikonsultasikan jarak jauh. Kemudian pemeriksaan fisik yang harus didatangi adalah semua hal yang di atas apabila terjadi ternyata diperlukan konsultasi langsung seperti pembengkakan pada daerah kepala, gangguan mata, kesulitan bernapas, diare akut, distokia, maka ini harus ditangani secara langsung. Kemudian bagaimana pada hewan ternak? Jadi pelayanan hewan ternak tidak boleh berhenti, tetap harus dilakukan dengan ketentuan seperti berikut, ya. Tetap menjaga jarak, apabila klien kena COVID, maka pastikan untuk dapat melindungi diri dengan menggunakan APD, membersihkan kendaraan saat meninggalkan area peternakan, dan tidak perlu memasuki kandang apabila memungkinkan, bila hewan dapat dikeluarkan terlebih dahulu untuk penanganannya. Jadi sapinya dikeluarkan dulu dari kandang, kemudian baru dilakukan penanganan. Beberapa contoh kasus yang bisa ditunda adalah segala aktivitas rutin yang tidak mempengaruhi terhadap asupan. Selama hewan itu masih makan, maka tidak perlu dilakukan kunjungan. Kemudian konsultasi jarak jauh bisa dilakukan misalnya trauma ringan, ambruk setelah atau sebelum melahirkan. Nah, ini bisa dikonsultasi jarak jauh, namun apabila tidak bisa ditangani oleh dokternya, maka kita harus mendatangi. Kemudian pneumonia, mastitis, kemudian pemeriksaan pasca operasi. Kemudian harus, yang harus dilakukan pemeriksaan fisik adalah bila memerlukan operasi, kemudian reproduksi atau perkawinan atau distopia, kemudian trauma yang parah, terjadi kesulitan bernapas, prolaps, distopia, ini perlu ditangani langsung. Beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah, bolehkah tetap berpraktek? Pelayanan kesehatan hewan atau dokter hewan dinyatakan sebagai salah satu bidang esensial dalam menjaga kesehatan kesehatan hewan. Praktek harus tetap berjalan bila diperlukan. Namun sebagai upaya mendukung panduan pemerintah, tetap melakukan minimalisir kontak dengan klien, sehingga ya, tetap menjaga jarak, ini yang harus dilakukan, serta melakukan biosecurity dan manajemen kebersihan dengan baik. Aktivitas kerja apa saja yang tetap diperbolehkan untuk berjalan. Dapat menentukan aktivitas kerja, dapat menggunakan diagram kerja seperti yang saya jelaskan tadi. Ini beberapa diagram bagaimana memutuskan untuk tetap melakukan pemeriksaan atau tidak perlu memeriksaan secara langsung. Jadi, apakah diperbolehkan untuk memberikan resep obat secara remote atau jarak jauh tanpa melakukan pemeriksaan secara fisik? Pada keadaan normal, apabila mengacu pada peraturan yang berlaku, yang diterapkan PDRI atau panduan pendukung, maka hal ini tidak diizinkan. Artinya, seorang dokter hewan tidak boleh memberikan pengobatan apabila tidak pernah memegang hewan tersebut, atau tidak pernah memeriksa hewan tersebut, atau tidak pernah mendiagnosa hewan tersebut. Ini tidak diperbolehkan.
anjuran pemerintah yang baru saja dikeluarkan untuk pembatasan kontak dengan jarak fisik menyetujui atas kejadian luar biasa ini, adanya peraturan yang bersifat sementara untuk pemberian resep obat secara jarak jauh apabila memang diperlukan, dan hal ini akan ditinjau secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini, PDAI telah membuat peraturan bahwa pengobatan jarak jauh bila belum pernah melakukan pemeriksaan, maka tidak diizinkan. Walaupun begitu, sebelum pemberian resep dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi pada saat dokter akan memberikan resep, maka dokter harus memiliki informasi yang cukup untuk dapat memberikan penanganan tanpa pemeriksaan secara langsung. Ini harus lengkap. Obat dikategorikan oleh Kementerian, ya. Risiko yang terjadi pada hewan atau pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan. Serta beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Risiko baik dan buruknya dapat terjadi pada hewan, ini perlu dipertimbangkan. Hal-hal lain yang diperlukan juga diantaranya inform concern. Inform concern ini diberikan kepada klien adalah penjelasan informasi secara keseluruhan. Apa yang akan terjadi setelah pengobatan dan apa yang akan muncul tanda-tanda setelah pengobatan. Memberikan catatan yang rinci terhadap keputusan yang diberikan dan alasannya kenapa diberi obat. Membenarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam kasus pemberian resep secara jarak jauh, diharuskan pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan, menginformasikan secara keseluruhan yang diperlukan dalam pemberian obat secara aman. Nah ini bila diperlukan secara memaksa, jadi pengobatan ini sudah dilakukan tapi harus secara hati-hati. Apa yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dan tim ketika klien mengikuti pemeriksaan? Apabila diperlukan kontak langsung, maka menanyakan kepada klien, apakah di antara keluarganya ada yang terdiagnosa positif ketika akan melakukan kunjungan. Meminimalisir interaksi antar manusia, sudah saya katakan tadi, hewannya ditaruh di depan pintu, kemudian hewannya diambil oleh para medis. Menerapkan pembatasan jaga jarak atau fisik, ya, yang bisa mengganggu atau bisa menyebabkan penularan. Menerapkan biosecurity dan manajemen kesehatan yang baik, mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti perkembangan informasi terhadap COVID-19. Artinya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini adalah anjuran dari pemerintah agar tidak terjadi penularan. Jadi itu yang harus dilakukan kita sebagai dokter hewan, dan PBPDHI telah membuat satu video di mana ini merupakan pedoman kerja bagi seluruh dokter hewan sebagai untuk bisa disosialisasikan. Mohon bisa berkenan untuk melihat video ini. COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemik oleh WHO. Berawal sejak akhir Desember 2020. Video ini telah di-share kepada
seluruh dokterawan di Indonesia sebagai pedoman untuk bisa menjadi catatan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hewan. Bisa dilihat videonya? COVID-19 telah dinyatakan. Tidak bisa terlihat. Oke, sebentar. Saya ulang. COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemik oleh WHO. Berawal sejak akhir Desember 2019, penyakit yang diduga berasal dari kelelawar ini menyebar ke populasi manusia secara global. Di seluruh dunia, otoritas kesehatan menetapkan berbagai upaya untuk memperlambat penyebaran penyakit ini, mulai dari penerapan prosedur penggunaan desinfektan dan penggunaan alat perlindungan diri yang memadai, hingga membatasi pergerakan dan menganjurkan pegawai untuk bekerja dari rumah. Selama pandemi ini, Organisasi Hewan Dunia atau OIA dan Asosiasi Dokter Hewan Dunia atau WVA menyatakan bahwa aktivitas pelayanan dokter hewan tergolong sebagai bidang kerja esensial. Dokter hewan dapat tetap bekerja dengan mengutamakan pelayanan medis yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan darurat, di mana kesejahteraan hewan sangat berpengaruh, sebab dokter hewan berperan sebagai kunci dari ketersediaan bahan pangan yang aman, pencegahan penyakit hewan yang dapat manusia maupun tidak, serta manajemen penanganan darurat. Pada masa sekarang ini, penting bagi dokter hewan untuk dapat memastikan terlaksananya pelayanan inspeksi baik secara nasional ataupun regional daerah sesuai dengan otoritas veteriner terkait, guna menjaga keamanan hewan dalam pengangkutan hingga pemrosesan di pasar domestik dalam memenuhi suplai makanan selama pandemi COVID-19. Memastikan hanya hewan sehat serta produk asal hewan sehat tersebut yang dapat memenuhi suplai makanan. Dokter hewan berperan dalam mengoptimalkan produktivitas dan kualitas pada hewan produksi, kesehatan dan keamanan pangan tidak bisa dikompromikan. Melayani penanganan darurat pada hewan yang memerlukan. Terlaksananya upaya pencegahan penyakit seperti vaksinasi terhadap beberapa penyakit yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat atau ekonomi negara. Tetap melaksanakan penelitian terhadap kasus prioritas. Di sisi lain, dokter hewan juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatannya, kesehatan pekerja lain yang bekerja terhadap dokter hewan, dan kesehatan klien. Oleh karena itu, dokter hewan diharuskan bekerja dengan menerapkan biosecurity yang baik. Pegawai mendapatkan alat perlindungan diri yang memadai, dan pemilik hewan diberikan edukasi dan informasi mengenai tindakan pencegahan penyakit. Seluruh pelayanan terkait harus dijalankan dengan memenuhi kaidah pencegahan COVID-19, seperti mencegah adanya kontak langsung dengan klien, menjaga jarak, dan penanganan bertatap muka apabila memang diperlukan. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit COVID-19 yang meluas. Berikut beberapa istilah yang dapat membantu dokter hewan menentukan proses penanganan dan memberikan pelayanan selama masa pandemi. Gawat darurat. Menurut KBBI, darurat ialah keadaan sukar yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera. Urgensi. Menurut KBBI, urgensi ialah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Bukan urgensi atau rutin. Menurut KBBI, rutin ialah prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Beberapa prinsip umum yang dapat diterapkan dalam bidang dokter hewan diantaranya, 1. Memastikan pembatasan kontak langsung dengan klien. Staf yang bisa bekerja dari rumah, mulai menerapkan untuk menyelesaikan pekerjaannya di rumah. 3. Menerapkan biosecurity dan manajemen kesehatan yang baik, serta membersihkan peralatan yang digunakan setiap penggunaan. 4. Mengikuti aturan pembatasan sosial antara klien dan siap menindak tegas bagi klien atau pemilik hewan yang tidak bisa bekerja sama mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 5. Penanganan gawat darurat dengan tetap mengikuti anjuran biosecurity dan pembatasan sosial yang telah ditetapkan guna mencegah penularan COVID-19. Pelayanan pada hewan kecil atau pet animal. Thank you.
perikanan pada hewan ternak atau farm animal. Berikut pedoman pelayanan kerja bagi dokter hewan di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Anjuran bagi dokter hewan yang bekerja dengan hewan laboratorium atau hewan coba. Video panduan ini dipersembahkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Ialah keadaan sukar yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera. Urgensi. Menurut KBBI, urgensi ialah keharusan sosialisasi dari bagaimana dokter hewan pedomannya sebagai pelaksanaan kegiatan pemeriksaan hewan dan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Ini beberapa hal yang telah disebabkan pedomannya oleh PBPDAI. Sehingga pada kesempatan ini, saya tetap mengharapkan pelayanan kesehatan terhadap ternak ataupun hewan kesayangan harus tetap dilaksanakan. Namun tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M, tetap memakai masker bila perlu melakukan pelindung diri, tetap mencuci tangan setelah melakukan kontak dengan hewan, kemudian tetap menjaga jarak dengan klien. Demikian yang bisa sampaikan, saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hewan Muhammad Munawwaroh atas materi yang telah disampaikan. Untuk sesi tanya jawab nanti akan dilakukan di akhir bersama dengan talk show. Untuk acara yang selanjutnya yaitu talk show dengan tema sosialisasi pelaksanaan manajemen kesehatan ternak dan prediksi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lapangan di masa new normal dari berbagai perspektif. Talk show ini akan dipimpin oleh rekan moderator kami bersama dengan para narasumber yang merupakan ahli profesional di bidangnya masing-masing. Sebelum itu, kami memohon kepada para peserta untuk tetap kondusif dengan mematikan mikrofon. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di form pertanyaan yang telah dibagikan. Nantinya pertanyaan tersebut akan dipilih dan dijawab bersama dengan para narasumber. Baik, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Untuk moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Irma selaku Master of Ceremony pada kegiatan seminar nasional pada pagi hari ini. Jika menunggu adalah perihal waktu, jangan pernah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Karena waktu tidak akan pernah tepat bagi mereka yang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri yang sudah memaparkan materi seminar pada pagi hari ini dengan sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para peserta seminar yang masih bertahan hingga detik ini untuk mengikuti seminar ini sampai akhir. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali, saya Ro'isya Nur Arifah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Angkatan 2017. Baik, pada sesi kali ini merupakan sesi talk show di mana kita akan berbincang-bincang dengan para pemateri ataupun narasumber yang sangat luar biasa tentunya dan nantinya juga akan ada diskusi dengan para peserta pada sesi tanya-jawab. Sebelum memulai talk show pada pagi hari ini, alangkah sangat lebih baiknya bila kita mengenal satu persatu narasumber yang akan mengisi seminar pada pagi hari ini. Narasumber yang pertama, beliau adalah Dr. Hewan Iswahyudi, Magister Pertanian, lahir di Lamongan pada tanggal 23 Februari tahun 1974. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2017 hingga sekarang. Untuk CV beliau, sebagian besar sudah dibacakan oleh MC di awal tadi sebelum memaparkan materi, di mana beliau sangat banyak sekali meraih penghargaan.
Sebelumnya saya ingin menyapa. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Dr. Rizwah Yudi? Waalaikumsalam, Mbak Rosi. Alhamdulillah baik. Mbak Rois ya? Nggih, dokter. Kalau boleh tahu posisi saat ini sedang di mana, dokter? Sekarang lagi di kantor, khusus spesial buat teman-teman mahasiswa FK. Baik, terima kasih dokter. Mungkin boleh sedikit menyapa dokter para peserta seminar pada pagi hari ini? Baik, teman-teman, ini mahasiswa semua ya pesertanya? Umum dokter, ada yang umum, mahasiswa? Ya. Ya, assalamualaikum buat teman-teman peserta web seminar pengabdian masyarakat FK UNER. Baik. Salam sehat. Baik, terima kasih banyak Dr. Rizwah Yudi. Narasumber yang kedua, beliau adalah Dr. Hewan Haji Muhammad Munawaroh, Magister Manajemen. Beliau lahir di Yogyakarta 17 Mei 1965. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua PDHI Cabang Jabar 5 pada tahun 2014 hingga 2017. Beliau merupakan Ketua Umum PB PDHI tahun 2008 hingga saat ini. Dan pada tahun 2010 sampai saat ini sebagai CEO PT Global Spirit Intensa. Pada tahun 2014 hingga saat ini sebagai praktisi hewan kecil konsultan klinik hewan. Untuk CV beliau, sebagian besar juga sudah dibacakan oleh MC di awal sebelum beliau memaparkan materi tadi. Beliau sudah banyak sekali mengikuti organisasi. Sebelumnya saya ingin menyapa, assalamualaikum, bagaimana kabarnya Dr. Munawaroh? Waalaikumsalam, kabarnya luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa sekali dokter. Kalau boleh tahu posisi saat ini sedang berada di mana ya dokter? Setiap hari saya duduk di kamar untuk melakukan Zoom yang sehari bisa 3 kali sampai 5 kali. Jadi hari ini pun saya ada di kamar untuk bertemu dengan para peserta webinar dan talkshow pada siang hari ini. Baik. Demikian. Mungkin boleh sedikit menyapa dokter kepada para peserta seminar. Silakan dokter. Para peserta seminar yang sekarang saya lihat ini partisipannya luar biasa. Ya, saya baru kali ini mengikuti webinar dengan peserta 450 orang. Salam sehat buat semuanya dan mari kita sama-sama membantu pemerintah agar COVID-19 ini bisa segera selesai dan kita bisa melakukan aktivitas secara normal kembali. Tolong lakukan 3M, ya. Jangan malas. Pakai masker bila keluar rumah, ya. Kemudian mencuci tangan setelah memegang sesuatu dan lakukan jaga jarak. Baik, sukses semuanya, sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Munawaroh. Kita beralih ke narasumber yang terakhir. Beliau adalah Dr. Abdul Samik, dokter hewan magister sains, lahir di Mojokerto 8 Mei 1964. Beliau menempuh pendidikan tahun 1983 sampai 1989 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dan memperoleh gelar sarjana. Kemudian tahun 1998 hingga 2001 menempuh pendidikan S2 Biologi Reproduksi di Universitas Airlangga dan pada tahun 2005 sampai 2008 beliau menempuh pendidikan S3 Ilmu Kedokteran Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Beliau merupakan dosen pembina kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Beliau juga merupakan koordinator pelaksanaan kegiatan KKN Universitas Airlangga tahun 2009 hingga saat ini. Kemudian beliau juga merupakan Kepala Departemen Reproduksi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga selama 10 tahun terakhir. Beliau merupakan konsultan breeding and vetting, serta konsultan gangguan reproduksi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Beliau pernah meraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya selama 15 tahun pada tahun 2005. Telah melakukan 7 kali penelitian dalam 5 tahun terakhir, publikasi ilmiah sebanyak 6 kali dalam 5 tahun terakhir, telah mengikuti banyak kegiatan pengabdian masyarakat dan menjadi narasumber dalam berbagai seminar. Sebelumnya saya ingin menyapa, assalamualaikum, bagaimana kabarnya Dr. Sami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Jadi sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di COVID ini tetap jaga kesehatan. Baik dokter. Kalau boleh tahu posisi saat ini sedang di mana dokter? Selama 6 bulan di rumah terus ya. Tidak boleh masuk ke kampus, jadi sama dengan Dr. Munawaroh. Ya. Jadi di rumah terus mengikuti kegiatan webinar dan ngasih kuliah secara daring. Baik, dokter. Mungkin boleh sedikit menyapa, dokter, kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini? Ya, terima kasih. Jadi adik-adik, ya, peserta serta rekan-rekan kolega, peserta dari webinar ini, ya,
saya ucapkan selamat berwebinar ya, kita bisa berdiskusi ya. Dan pada pagi ini kita akan bahas tentang kegiatan-kegiatan di lapangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sami. Untuk mempersingkat waktu, dimohon kepada narasumber untuk mengaktifkan mikrofon bila mana hendak mengutarakan tanggapan ataupun pendapat kepada Dr. Munawaro, Dr. Iswayudi, dan juga Dr. Sami. Pada talkshow pagi hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, Dokter, dan ingin mengetahui tanggapan dari narasumber, tentunya tidak jauh dari apa yang sudah menjadi tema ataupun menjadi pokok pembahasan pada seminar ini. Langsung saja, Dokter, saya memulai dengan pertanyaan yang pertama. Seperti yang kita ketahui bersama, Dokter, saat ini kita sedang berada di masa new normal dikarenakan adanya pandemi COVID-19 di negara kita. Nah, bagaimana kondisi pelaksanaan kesehatan ternak di masyarakat pada masa new normal saat ini? Untuk pertanyaan pertama, saya persilakan dulu kepada Dr. Iswayudi untuk memberikan tanggapan. Silakan Dr. Iswayudi. Baik, terima kasih. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pelayanan kesehatan hewan di Dinas Peternakan itu meliputi pelayanan kesehatan hewan berupa apa? Penyuntikan hewan sakit, kemudian pencegahan terhadap hewan yang berupa vaksinasi, kemudian ada pelayanan IB dan seterusnya. Untuk kegiatan pelayanan yang tidak bisa ditunda, sejak COVID kita tetap jalan, biarpun pada saat awal COVID ada penurunan ya, karena ada masalah lockdown di beberapa desa. Tetapi setelah bulan Juni, sekarang sudah kembali normal dengan metode new normal, semua dengan standar protokol kesehatan. Kemudian untuk kegiatan yang sifatnya bisa ditunda seperti yang disampaikan oleh Dr. Munawaro, untuk vaksinasi beberapa kegiatan masih ada yang dipending, tetapi untuk selanjutnya akan tetap kita lakukan karena vaksinasi setiap tahun harus kita lakukan, terutama untuk vaksin antrak, kemudian vaksin brucellosis, dan vaksin flu burung pada unggas. Tetapi biasanya untuk vaksinasi kita lakukan secara massal, berombongan, kita upayakan sekarang vaksinasinya tidak dilakukan secara massal, tapi dilakukan secara individual. Jadi dari peternak ke peternak dengan tetap mengutamakan jaga jarak atau protokol kesehatan tetap dilakukan. Baik, terima kasih Dr. Iswayudi atas tanggapannya. Mungkin Dr. Sami boleh memberikan tanggapan. Dokter masih dengan pertanyaan yang sama, bagaimana kondisi pelaksanaan kesehatan ternak di masyarakat ataupun di lapangan saat masa new normal ini, Dokter? Terima kasih, Reis. Ya, jadi pelaksanaan kegiatan lapangan dari medik veteriner maupun para medik veteriner ini ada kaitannya dengan pemahaman dari peternak terkait dengan COVID. Di awal-awal memang agak sulit karena pemahaman tentang COVID ini belum dimengerti secara mendalam oleh para peternak. Nah, seiring dengan jalan waktu, ya peternak sudah mengerti apa itu COVID, ya maka pelaksanaan kesehatan itu bisa langsung dikerjakan. Ya. Dan perlu diingat pula bahwa COVID itu bisa menular dari manusia ke hewan. Kita ditemukan banyak di harimau, ya. Terus anjing kucing juga ditemukan karena terpapar oleh pemiliknya. Ya. Tapi tidak dari hewan ke manusia. Belum ada datanya. Sehingga ini harus diberikan pemahaman kepada peternak. Sehingga pelaksanaan dari kesehatan itu tidak akan terganggu oleh hal-hal macam ini. Ya. Jadi saya sekali lagi bahwa pelaksanaan kesehatan itu terkait dengan pemahaman dari masyarakat tentang COVID itu sendiri. Baik, terima kasih Dokter Sami atas tanggapannya. Pertanyaan lagi untuk Dokter Iswayudi, Dokter, bagaimana berlangsungnya kegiatan di masyarakat seperti misalnya kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi yang di mana memerlukan banyak berkumpulnya massa dan yang sering kali dilaksanakan dari pihak pemerintah misalnya untuk pada masa new normal saat ini seperti apa, Dokter? Mungkin bisa berikan tanggapan.
Ya, sampai hari ini kita belum melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terhadap kegiatan pemerintah langsung kepada masyarakat, karena apa? Kita masih fokus pada pelayanan di pelayanan langsung ke peternak. Jadi kita masih fokus bagaimana caranya apa yang dibutuhkan masyarakat terlayani. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan desiminasi informasi atau penyuluhan, akan kita formulasikan. Yang jelas kita tidak seperti yang biasanya. Kalau biasanya kan kita mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, tetapi sekarang akan kita batasi. Mungkin nanti kita melakukan sosialisasi atau penyuluhan dari peternak ke peternak, artinya bukan sifatnya massal, tetapi setelah petugas melakukan pelayanan, kemudian langsung menyampaikan kepada masyarakat pemilik ternak itu. Jadi tidak model proses pengumpulan massa. Baik, terima kasih Dr. Iswahyudi atas tanggapannya. Selanjutnya saya beralih ke Dr. Munawaro. Dokter, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal mengenai kendala ataupun solusi yang dihadapi oleh para dokter hewan yang khususnya bekerja di lapangan, ada salah satu solusi di mana kita bisa menggunakan komunikasi jarak jauh seperti itu, dokter. Nah, bagaimana bila ada dokter hewan lapangan yang mungkin nanti kliennya merupakan peternak yang mungkin masih konvensional ataupun medianya tidak memadai, misalkan terkendala sinyal dan lain sebagainya, itu seperti apa nih dokter, mungkin bisa memberikan tanggapan, silakan. Ya, jadi kita kan bisa melakukan apa istilahnya konsultasi jarak jauh, tapi kalau problemnya itu ya bagaimana bisa konsultasi kalau nggak punya gadget, kemudian nggak punya internet. Ya, otomatis tidak pernah bisa konsultasi jarak jauh. Oleh karena itu, mau tidak mau, bila memang ini urgent, memang ini harus didatangi, ya mau tidak mau, dokter hewannya harus datang. Jadi tidak mungkin melakukan tele consulting lewat jarak jauh kalau tidak ada alatnya. Namun, yang saya sarankan, dokter hewan tetap harus menjaga tadi, bagaimana memastikan agar tidak terjadi penularan COVID-19 ini antara peternak yang pemilik hewan dengan dokternya. Bila perlu, kalau memang dokternya mau aman, gunakan APD, pakai baju hazmat, pakai masker, ya, pakai kaos tangan. Kemudian pemilik hewannya tidak perlu harus menyertai dokter hewannya selama pemeriksaan hewannya. Jadi begitu, Mbak Rois. Baik, kalau dokter tidak punya alatnya, ya. Baik. Jadi gimana mau konsultasi kalau dokternya yang nggak punya handphone? Betul, dokter. Terima kasih atas tanggapannya, dokter. Kemudian kita sedikit beralih mengenai kegiatan pengabdian masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kegiatan masyarakat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dari tahun-tahun sebelumnya selalu dilaksanakan secara langsung terjun ke lapangan. Beberapa daerah yang sudah pernah dilaksanakan kegiatan PENMAS ini, diantaranya ada Kabupaten Blitar, Bondowoso, dan juga Kabupaten Lumajang, serta masih banyak lagi daerah lain, khususnya di Jawa Timur. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tahun ini pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme seminar. Lantas, apakah mungkin kiranya kegiatan PENMAS dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya? Apabila seandainya bisa, PENMAS seperti apa, dokter, yang nantinya bisa dilaksanakan di masanya normal, mungkin tahun depan ataupun di masa yang akan datang, atau mungkin ada protokol seperti apa yang harus diterapkan oleh kami para mahasiswa. Untuk kali ini saya persilakan Dr. Sami selaku pembina PENMAS FK UNER untuk memberikan tanggapan, silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Rois. Ya, jadi memang pada kondisi pandemi saat ini memang kita semua khawatir, ya, jadi penularan ya. Namun ya perlu dipahami ya tadi ya, sifat COVID itu antroposonosis ya, bukan zoonosis ya, sehingga proses pengabdian ya, karena pengabdian ini apa yang kita harapkan dari mahasiswa adalah ada tiga hal ya. Yang pertama adalah knowledge-nya, meningkatkan kemampuan pengetahuannya ya, knowledge-nya. Kemudian yang kedua adalah skill-nya, meningkatkan kemampuan terhadap skill. Yang ketiga, meningkatkan
networkingnya, kerjasamanya. Tiga ini yang harus dicapai pada saat PENMAS. Ya. Nah, kalau dengan peningkatan skill, bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan, pendidikan-pendidikan melalui daring. Ya. Tapi kalau peningkatan skill, mau nggak mau harus terjun. Ya. Nah, terjun ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Mulai dari social distancing-nya harus jalan, ya, pakai masker, ya, kemudian cuci tangan, ya, tidak melakukan pengumpulan massa, ya. Nah, ini model ini bisa dijalankan seperti yang saya bina sama ini di KKN. Jadi adik-adik di wilayah tertentu melakukan kegiatan sendiri bersama dinas terkait. Ya. Jadi tidak mengumpulkan bareng ke satu kabupaten sehingga PENMAS ke depan bisa keseluruhan Kabupaten Jawa Timur bersamaan bareng. Ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi dari apa domisili dari mahasiswa yang ada. Ya, mungkin tersebar di 33 provinsi kabupaten yang ada di Jawa Timur. Ya. Bahkan ada yang di luar Jawa Timur. Silahkan. Ya, jadi nanti itu bisa diatur dengan dinas terkait. Ya. Jadi tidak hanya selama ini hanya satu kabupaten, tidak. Ini yang saya lakukan di KKN. Ya. Selama pandemi ya, ada adik KKN tidak perlu ngumpul dari satu, tapi sesuaikan dengan di domisili masing-masing. Baik. Cuma kalau KKN kan umum yang sifatnya ya, jadi kegiatan umum. Tapi kalau PENMAS ini kegiatan yang mendukung keilmuan dari mahasiswa itu, ya, sehingga bisa dikoordinasikan dengan dinas setempat. Ya mungkin ada adik bisa bersama dengan paramedik ke lapangan, ya sehingga dibatasi jumlahnya. Nah ini yang ke depan ya. Bisa dimodel seperti itu ya, karena tidak mungkin mengumpulkan ya, mungkin ternak bisa door to door ya, dari rumah ke rumah, tapi penginapan mahasiswa jadi satu itu juga bahaya, tidak boleh. Makanya kalau disesuaikan dengan domisili masing-masing, hati-hati nggak perlu nginap ya, hari ini bekerja pulang ke rumah masing-masing, besok lagi ya, tapi perlu ya, koordinasi dengan dinas terkait ya. Saya kira itu ya. Baik. Semoga hal ini dapat terlaksana di kemudian hari, ya dokter. Terima kasih. Pada intinya harus tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Kalau dari dinas peternakan sendiri, apakah memberikan izin dokter bagaimana bila nantinya akan dilaksanakan kegiatan PENMAS di lapangan? Jikalau iya, bagaimana prosedur perizinan? Mungkin dokter Iswayudi bisa memberikan tanggapan? Ya, saya setuju dengan usulannya dokter Sami ya. Jadi kita selama pandemi ini kan juga sering melakukan kunjungan ke lapangan. Jadi yang takut, kadang-kadang yang takut kan kita yang melakukan perjalanan, tetapi kenyataannya yang takut itu justru yang kita datangi. Jadi misalnya kita perjalanan ke daerah Banyuwangi, dalam perasaan kita yang perjalanan ke Banyuwangi, kita takut di Banyuwangi terjadi sesuatu. Tapi kenyataannya yang takut adalah orang Banyuwangi karena kedatangan orang Surabaya. Orang Surabaya ini di kancah percaturan COVID kan zonanya zona hitam. Jadi ketika kita bilang Surabaya, orang sudah pada takut duluan. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Sami tadi. Kalau misalnya yang bersangkutan mahasiswa itu berasal dari wilayah tertentu, akan lebih efektif dan efisien jika dia melakukan kegiatan di wilayah itu. Dan itu pasti acceptable di lingkungannya. Dan dinas pasti akan menyetujui kalau misalnya Mbak siapa yang di depan, Mbak Rosia asalnya dari Bojonegoro misalnya, berdasarkan surat permohonan melakukan PENMAS dari fakultas kemudian ditujukan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Bojonegoro, maka akan difasilitasi oleh dinas karena kebetulan yang bersangkutan adalah orang yang sudah bertinggal di Bojonegoro. Nah, nanti teknisnya di lapangan akan diatur secara detail oleh teman-teman dinas kabupaten. Yang jelas, kalau kita terjun ke lapangan, tidak seperti yang kita bayangkan. Di desa itu tidak ada satu pun yang pakai masker. Jadi kita selaku
orang yang berasal dari luar harus ngasih contoh. Makanya kita dengung-dengungkan kepada seluruh petugas yang dimiliki oleh Dinas Peternakan ketika melakukan pelayanan ke daerah harus pakai masker, harus jaga jarak, harus selalu bawa hand sanitizer, dan itu dipraktekkan. Kalau habis melakukan pelayanan, cuci tangan, kemudian maskernya tetap dipakai. Karena kalau kita datang ke desa, tidak ada orang yang pakai masker di desa itu. Ya kalau kita ikut-ikutan tidak pakai masker, ya akhirnya tidak cocok dengan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, bagaimana respon Dinas Peternakan terkait dengan Penmas? Pada prinsipnya tidak ada masalah. Asal protokol kesehatan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Jawa Timur itu memiliki 38 kabupaten kota yang mungkin dilakukan pelayanan kan untuk Penmas terkait dengan kedokteran hewan kan ada 34 kabupaten kota. Nah, 34 kabupaten kota itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang strict, tidak boleh ada orang luar masuk. Ada yang masih mentolerir, ada yang harus pakai rapid test, harus pakai swab. Nah, itu tergantung pada daerahnya masing-masing, tetapi prinsipnya kalau misalnya skenario yang dipakai tadi adalah skenario model Dr. Sami yang melibatkan orang dari mana kemudian melakukan kegiatan di tempat asal, itu mungkin lebih acceptable dan bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kalaupun toh pengen bareng-bareng, mungkin jumlahnya yang dikurangi, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan satu penmas, satu desa itu kan bisa sampai 10-12 orang. Ya mungkin dikurangi. Dan sekali lagi nanti yang menentukan boleh atau tidak, itu kabupaten. Bikin surat dari fakultas, kemudian ke dinas kabupaten, nanti dari kabupaten akan diajak konsultasi dengan dinas ini ya, yang ngurusi ketertiban masyarakat. Mungkin apa enggak. Tapi kalau sifatnya model kayak PKL yang langsung ke petugas kabupaten itu mungkin yang lebih gampang. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Iswa Yudi. Hal ini tentunya dapat diperhatikan oleh para mahasiswa khususnya mungkin tahun depan yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di lapangan. Selanjutnya sebuah pertanyaan untuk Dr. Munawaroh. Seberapa perlukah dokter menurut Dr. Munawaroh mahasiswa khususnya calon dokter hewan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat? Seperti yang kita ketahui bersama dokter bahasanya, kegiatan PEMAS ini merupakan salah satu sarana bagi kami untuk mengasah kemampuan. Mungkin Dr. Munawaroh bisa memberikan tanggapan ataupun motivasi bagi mahasiswa. Terima kasih. Silakan dokter. Baik. Jadi para calon dokter hewan semua yang saya cintai, bahwa menjadi dokter hewan itu sekarang sudah menjadi pilihan Anda. Dan Anda sudah tidak bisa istilahnya lari up dengan apa yang menjadi tuntutan dokter hewan di lapangan. Jadi saya sangat mendukung kepada teman-teman sekalian bila dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan tetap di bawah bimbingan atau di bawah pengawasan para dosen. Sehingga teman-teman ini akan menjadi familiar dengan tugas-tugas apa yang harus dilakukan nantinya pada saat telah menjadi dokter hewan. Jadi tidak hanya sekedar tahu secara teori, tapi tahu secara pelaksanaan operasional di lapangan. Nah, pada kesempatan pandemi sekarang ini, bukan berarti kegiatan berhenti total 100%. Tadi saran dari Dr. Sami sama saran dari Dr. Iswahyudi sangat tepat. Bahwa dengan mengurangi jumlah, dengan menyebarkan seluruh wilayah, kalau dulu biasanya yang terpusat dalam satu kabupaten, sekarang melakukan di seluruh 38 kabupaten kota. Ini sangat baik. Ya. Dan pengabdian masyarakat ini akan menjadikan kebutuhan masyarakat peternak. Karena kita pahami bahwa pengetahuan peternak ini tidak semuanya sama. Dan saya sangat mendukung kalau di kabupaten atau di provinsi Jawa Timur ini merupakan lumbung ternak terbesar di Indonesia, seperti dikatakan oleh Dr. Swahyudi tadi.
Jadi bersyukurlah Anda yang tinggal di Jawa Timur. Ya. Jadi bisa berpraktek sapi perah, domba, kambing, ayam, itik, semuanya ada di Jawa Timur. Jadi sekali lagi saya mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini. Jadilah dokter hewan yang profesional. Profesional itu bisa tahu secara knowledge, bisa tahu secara operasional. Jadi tidak hanya sekedar tahu secara knowledge saja. Demikian Dr. Lois. Terima kasih. Maaf, bukan Dr. Lois ya? Belum, dokter. Maaf. Baik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Munawar atas tanggapannya. Tentunya kita selalu berharap bahwasannya kegiatan PEGMAS ini di kedepannya dapat terlaksana sebagaimana mestinya dengan saran yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Dan ini perlu digarisbawahi mungkin bagi seluruh mahasiswa khususnya yang belum pernah mengikuti kegiatan PEGMAS, pastinya tanggapan dari Dr. Munawar barusan dapat menjadikan motivasi untuk mengikuti kegiatan PEGMAS selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir, tentunya kita selalu berharap bahwasannya pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai, segera berakhir, dan kita kembali ke masa normal seperti sebelum adanya pandemi. Nah, seperti apa harapan para narasumber untuk kegiatan Cast One ataupun Caster seandainya pandemi ini masih berlanjut? Saya persilahkan Dr. Sami terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan. Dokter, silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi seperti tadi, kita akan dua sebelumnya, ya. Jadi pelaksanaan kegiatan tetap harus jalan. Ya. Bagaimanapun kondisinya tetap harus jalan. Ya. Yang saya amati di lapangan, ya, IB Keswan tetap jalan. Namun tadi ya, kalau tetap pada new normal, pasti ada apa COVID kita hidup, ya, di antara virus-virus COVID, ya. Tetap kita menjaga kesehatan, ya, protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah, ya, mulai dari masker. Nah, ini yang saya lihat di lapangan, ya, banyak foto-foto share saya, ya, IB tanpa masker, ya, kemudian pemeriksaan kebuni penanganan kelahiran, ya, semuanya itu masih belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga ke depannya tetap kita jalan, ya, proses penanganan kesehatan, insinerator, IB jalan, ya, namun harus tadi itu, ya, protokol kesehatan tetap dijaga, ya, mulai dari masker yang paling gampang, ya, kemudian habis penanganan harus bersih semua, ya, ya, hand sanitizer, ya, harus disiapkan. Ya. Nah, kemudian juga jaga jarak terhadap peternak, ya, karena penularan dari orang ke orang, ya, bukan dari ternak ke orang. Ya. Petugas harus sehat, ya, supaya tidak menulari ke ternak. Nah, ini, ya. Nah, di wilayah Jawa Timur tidak semuanya ada pemeriksaan, ya, sehingga kita nggak tahu, ya, petugasnya sehat apa tidak. Nah, sekarang sudah ada banyak penelitian-penelitian yang, ya, mengarah ke penyakit COVID ini yang bisa menyerang ke hewan ternak. Sudah mulai ada penelitian-penelitian. Ya. Saya kira itu, Mbak Royce. Yang... Baik, terima kasih Dr. Sami. Selanjutnya Dr. Munawaro mungkin bisa memberikan harapan ataupun saran masukan kepada peserta terkait pelaksanaan Cast One ataupun Caster seandainya pandemi ini masih berlanjut, dokter. Ya. Yeah. Kita sebenarnya tidak pernah tahu, ya, kapan pandemi ini akan selesai. Semua berharap setelah ada vaksin, seluruh rakyat Indonesia akan divaksin. Ini harapan kita. Tetapi untuk mencapai seluruh rakyat Indonesia divaksin, ini butuh waktu. Ya. Coba bayangkan penduduk kita ini ada 270 juta. Siapa yang akan divaksin terlebih dahulu dan sampai berapa lama proses vaksinasi ini akan selesai. Sehingga mau tidak mau, harapan saya, selama pandemi COVID ini, tetaplah kita tetap bekerja
tetap produktif. Namun tetap bagaimana menjaga agar kita tidak tertular COVID-19. Para adik-adik semua paham kenapa kok kita harus melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini yang dipahami dan adik-adik semua yang harus tahu ini mampu mensosialisasikan kepada masyarakat. Virus ini hanya bisa masuk dari lubang mata, hidung, dan mulut. Tidak bisa masuk lubang telinga. Ya. Sehingga yang harus dijaga tiga lubang itu tadi. Agar virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tolong ini disampaikan kepada masyarakat. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa jaga jarak. Ini tolong disampaikan. Sehingga teman-teman memahami kenapa harus pakai 3M tadi. Ya. Kenapa harus cuci tangan? Harus paham. Karena sudah ada penelitian dalam 1 menit itu manusia itu bisa menyentuh muka itu 60 kali. Sehingga ditakutkan bila pada waktu menyentuh mata atau lagi korek-korek hidung atau sedang makan, lupa mencuci tangan. Padahal setelah itu sebelumnya memegang barang-barang yang mungkin di situ ada tertempel virus. Makanya mesti harus cuci tangan. Yang ketiga, mesti menjaga jarak. Kenapa? Karena virus itu bisa langsung ditularkan antar orang melalui pernapasan, melalui bersin, melalui batuk. Nah, kalau kita jaraknya dijaga 2 meter, minimal 1,5 meter, maka batuknya, bersinnya, insya Allah tidak menempel di tubuh kita. Jadi itu yang harus dipahami ya, teman-teman sekalian. Yuk kita bareng-bareng agar pandemi ini segera selesai dengan semuanya menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sampaikan kepada seluruh keluarga kita, asal kita kompak, maka virus pun tidak akan terjadi penularan. Begitu Mbak Rois, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Munawaro. Selanjutnya kepada Dr. Iswayudi, mungkin bisa memberikan harapan ataupun pesan dokter. Silakan Dr. Iswayudi. Ya, pasti harapan kita semua ya, COVID ini cepat berlalu. Biar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita ini sudah disengsarakan oleh COVID ya. Kita tidak bisa ketemu, pelayanan tidak bisa maksimal. Dengan segera ditemukannya vaksin sama obat, mudah-mudahan COVID segera berlalu. Walaupun toh segera berlalu, pun toh tidak mungkin kayaknya tahun ini sama seperti sebelumnya. Jadi kalaupun toh baru tahun depan, kami berharap apapun yang terjadi, pelayanan tetap harus jalan karena peternakan ini bagian daripada ketahanan pangan. Kalau orangnya sehat tapi tidak mengkonsumsi makanan ya jadinya sakit. Nah, teman-teman semua mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan, kita semua yang bekerja di bidang peternakan ini mengemban amanat yang begitu besar yaitu menjamin ketahanan pangan di bidang peternakan. Kalau misalnya kita bekerja dengan baik, maka peternakan memberikan hasil pangan yang cukup sehingga negara kita menjadi tahan terhadap potensi kekurangan pangan. Untuk itu, kalaupun toh kita berharap COVID segera selesai, kalaupun toh belum selesai, kita tetap harus bekerja. Harus bekerja dengan mengutamakan kesehatan kita. Bagaimanapun caranya, nanti pasti akan ada panduan-panduan dari bidang kesehatan. Kalau sekarang ini kan yang tadi bolak-balik didengung-dengungkan 3M tadi. Mungkin nanti ke depan ada panduan lain, karena virus ini kan dinamis. Dulu katanya nggak pakai masker, nggak apa-apa. Ternyata kan harus pakai masker. Dan nanti ke depan seperti apa? Kita ngikuti ahlinya saja. Ahlinya di bidang kesehatan manusia ya, dinas kesehatan, kita ikuti. Kalau misalnya belum selesai tahun ini, tahun depan harus bagaimana. Tapi di bidang peternakan, pelayanan tetap harus jalan.
apapun yang terjadi, apakah COVID selesai tahun ini apa enggak, selesai tetap harus jalan. Karena kita mengemban amanah yang penting untuk menyelamatkan bangsa dari sektor pangan di bidang peternakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ismah Yudi. Terima kasih banyak atas tanggapan maupun jawaban dari para narasumber yang sangat luar biasa. Dan terima kasih atas apa yang sudah dibagikan. Tentunya semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya dokter, kita masuk ke sesi tanya-jawab, di mana saya akan membuka 3 kali sesi tanya-jawab dengan masing-masing sesi 3 pertanyaan. Kali ini pertanyaan langsung dari para peserta, dokter. Di mana untuk sesi pertama, saya akan memilih pertanyaan dari formulir pendaftaran kemarin yang sudah diisi oleh para peserta. Dan untuk sesi kedua dan ketiga, dari pertanyaan yang masuk ke link yang sudah di-share selama kegiatan ini berlangsung. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ditujukan kepada Dr. Sami di sini dari Putra Rizky Wahyu Setiawan, mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Hewan Universitas Udayana. Pertanyaannya, pentingkah kita menyesuaikan prosedur kesehatan ternak pada saat sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi? Seperti apa sebenarnya bentuk dari pengabdian masyarakat itu sendiri terkait kesehatan hewan ditinjau dari perspektif masyarakat awam? Baik, kali ini silakan Dr. Sami untuk memberikan jawaban, dokter. Oke, terima kasih. Ya, jadi terima kasih pertanyaan dari adik saya yang ada di luar Jawa, ya. Oke, ya, jadi kegiatan kestuan, ya, sebelum COVID, terus pada saat COVID dan masa COVID, memang semuanya itu ada perubahan-perubahan, ya. Sebelum ada COVID, ya, kita tanpa melihat panduan, ya, dari kesehatan kita sendiri, ya, kita bisa bebas, ya, melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan kesehatan pada hewan itu bisa sendiri-sendiri, bisa berkelompok, ya, ya, tanpa menghiraukan terjadinya penyakit-penyakit penular penyakit pada sesama manusia, ya, sebelum ada COVID, ya, jadi kita melakukan itu bebas. Nah, pada saat COVID ada batasan-batasan karena ada penularan-penularan, ya. Ada pertama awal-awal COVID mungkin penolakan-penolakan, ya, pada peternak untuk pelaksanaan kesehatan, ya. Namun selaras dengan pengertian tentang COVID oleh peternak, maka pelaksanaan case one itu tetap, ya, dilakukan berdasarkan panduan-panduan yang telah disepakati bersama, ya, terutama terhadap SOP dari kesehatan kita sendiri, ya, itu perlu kita perhatikan, ya. Nah, nanti pasca pandemi, ya, maupun di era new normal, ya, kegiatan pelajaran kesehatan itu tetap dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada dilakukan pada saat ada pandemi, ya, tetap dilakukan, ya, sehingga kita berubah jadi biasanya tanpa ada rambu-rambunya, sekarang tetap kita harus berdasarkan protokol kesehatan pelaksanaan. Ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dilakukan pada PENMAS itu sendiri? Ya. PENMAS itu sendiri dari sisi peternak itu mendapat bantuan dari segi kesehatan hewan, dari segi manajemen pemeliharaan hewan, karena mahasiswa melakukan, ya, selain aktivitas langsung ke lapangan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan, ya, ini dari sisi peternak, dari sisi mahasiswa itu adalah kemampuan untuk mengutarakan pendapat, ya, melatih kemampuan, ya, jadi berbicara, melatih berbicara di depan umum, ya, untuk memberikan, ya, untuk mentransfer keilmuan, ya, secara gampang ke masyarakat. Yang kedua, ya, dari segi mahasiswa, ya, mahasiswa akan mendapatkan informasi-informasi barangkali sesuai dengan yang tidak sesuai dengan kondisi pada saat di bangku kuliah. Ya. Di lapangan banyak permasalahan yang mungkin agak tidak sesuai dengan pada saat kita perkuliahan. Ya. Nah, itulah perlunya, ya, intelektual mahasiswa dituntut bagaimana memecahkan masalah, ya,
apabila problemnya itu problem yang kadang-kadang di luar bangku kuliah. Oh, banyak yang masalah yang di luar ya. Salah satunya yang kemarin yang saya terima dari informator ya, itu dari Bali barangkali udah ya, dari Bali ya. Itu ada pertanyaan informator, "Pak, Pak dokter, di sini ada sapi lahir kembar dua. Beda satu bulan lahirnya. Dua-duanya hidup. Itu di kuliah enggak ada." Ya. Nah, ini intelektual kita dituntut untuk itu. Ya, jadi meningkatkan kemampuan intelektualnya. Ya. Dari segi keterampilan ya. Mungkin di bangku kuliah sangat terbatas untuk keterampilan ya terhadap baik itu casuan, baik itu penyuluhan ya. Ya, di sinilah ya kemampuan ya skill itu akan diasah. Ya. Sehingga saya harapkan dari mahasiswa tidak hanya sekali ikut Penmas. Kok sekarang banyak yang tanya, cukup sekali dong pokoknya pernah ikut Penmas. Kalau saya dulu dari tingkat 1 sampai mau lulus itu ikut terus. Ya. Karena itulah kemampuan dari seorang dokter yang akan terasa. Nah, ya dari sisi peternak juga dapat nilai plus, sisi mahasiswa lagi banyak sekali tambahan-tambahan ilmu dan keterampilan. Ya. Saya kira itu yang baik. Baik, terima kasih Dr. Sami atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, kali ini ditujukan kepada Dr. Iswayudi dari Latifa Surya Miron, mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Hewan Universitas Airlangga. Bagaimana cara agar kesehatan ternak tetap terjamin dan ketahanan pangan untuk masyarakat tetap tercapai meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini? Mohon tanggapannya baik dari langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah maupun kita sebagai dokter hewan untuk bisa andil dalam hal ini. Silakan Dr. Iswayudi untuk memberikan tanggapan dan jawaban. Halo, Dr. Iswayudi. Sepertinya sedikit terputus. Halo, dokter. Halo, Dr. Iswayudi. Trouble mungkin ya. Iya, dokter. Sepertinya Dr. Iswayudi masih ada trouble. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga terlebih dahulu. Kali ini ditujukan kepada Dr. Munawaro. Datang pertanyaan dari Alza Hamdi Putra, mahasiswa pendidikan dokter hewan Universitas Mandalika. Beberapa masyarakat banyak yang belum tahu bahwa dokter hewan juga belajar tentang dasar imunologi dan virologi. Bagaimana menanggapi stigma masyarakat yang menganggap kita sebagai mahasiswa ataupun dokter hewan dianggap bukan wewenang untuk menjelaskan tentang COVID-19 ini dilihat dari ilmu imunologi dan virologi. Dan jikalau diminta untuk menjelaskan ke masyarakat, kira-kira apa saja batasan-batasan yang perlu disampaikan? Kali ini silakan kepada Dr. Munawara untuk memberikan jawaban dan tanggapan, dokter. Baik, terima kasih. Jadi kita ketahui sebenarnya apa yang kita pelajari ini ya, tidak jauh berbeda dengan yang namanya ilmu kedokteran manusia. Karena yang kita pelajari ini adalah makhluk hidup. Ya. Kalau di kedokteran manusia spesiesnya hanya satu, yaitu manusia. Sementara di kedokteran hewan spesiesnya lebih daripada satu. Fungsi fisiologis tubuh hewan sama tubuh manusia itu bisa dikatakan sama. Ya. Jadi tubuh manusia bisa terinfeksi oleh virus, tubuh manusia bisa terinfeksi oleh bakteri, bisa kena jamur, protozoa, amuba. Demikian juga di hewan, ya. Semua hewan kita tidak ada yang kebal virus. Semuanya bisa kena virus. Kemudian apakah ilmu virus di manusia sama manusia ini berbeda? Ya tidak. Ilmu virus di manusia dan hewan ya sama.
Nah, sekarang bagaimana batasannya? Apa yang boleh diberikan informasi tentang COVID-19 ini? Nah, kita paham sebenarnya COVID-19 ini kan sudah ada satu indikasi disebarkan melalui kelelawar. Sehingga terjadi penyakit yang namanya penularan dari hewan ke manusia. Nah, bagaimana kita sebagai dokter hewan? Pada prinsipnya, dokter hewan juga boleh memberikan penjelasan mengenai apa itu COVID-19. Ini boleh diberitahu, boleh diberikan informasi kepada masyarakat. Namun batasan apa yang tidak boleh? Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada teman-teman bahwa yang kaitannya dengan pemberian informasi kepada masyarakat yang itu mempunyai dampak informasi itu kepada manusia atau kepada masyarakat, ya, ini sebaiknya tidak perlu dilakukan. Karena ini masalah yang terjadi pada manusia. Ya. Jadi tidak perlu dokter hewan itu ngajari, kemudian diupload di Facebook, kemudian dibuatkan berita, ya, berkaitan, hey, manusia, kamu begini loh caranya supaya tidak terhindar virus seperti ini. Ini loh cara pemakamannya, caranya seperti ini. Itu boleh disampaikan, sampaikanlah kepada kolega kita, para dokter manusia. Agar ini loh saya punya informasi, tolong disampaikan kepada masyarakat. Karena otomatis pasti masyarakat akan lebih percaya kepada dokter manusia, karena ini berkaitan dengan penyakit manusia. Loh kok yang menyampaikan dokter hewan? Nah, ini yang saya sampaikan kepada kalian. Meskipun kita tahu sekarang, guru bicara kita itu yang sering tampil di TV itu dokter hewan. Profesor Dr. Dr. Hewan Wiku. Itu dokter hewan. Ya, jadi kaitannya di situ, kenapa kok dia boleh? Nah, karena diangkat oleh pemerintah. Diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Nah, kalau itu kenapa itu boleh? Karena dia secara legal diberikan suatu tugas oleh pemerintah. Nah, bagi kita tidak perlu untuk menyampaikan informasi itu secara terbuka kepada masyarakat. Meskipun kita tahu, urologi, imunologi itu tahu. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman. Kemarin pernah terjadi beberapa dokter hewan muncul di Facebook, muncul di TV, tapi apa yang terjadi? Itu tidak diizinkan oleh pemerintah karena akan membingungkan masyarakat. Jadi tolong dijaga bahwa bukan berarti kita tidak boleh ngomong, tapi harus tahu di mana kita mesti ngomong, kepada siapa kita mesti ngomong. Begitu Dr. Rois Solbansa. Baik, terima kasih Dokter Munawara atas jawaban dan tanggapannya. Sepertinya Dokter Iswayudi sudah bergabung kembali. Halo Dokter. Halo, mohon maaf baterainya habis tadi. Nggih Dokter. Ya. Baik, satu pertanyaan terakhir di sesi pertama kepada Dokter Iswayudi dari Latifa Suryamiron, mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Hewan Universitas Airlangga. Bagaimana cara agar kesehatan ternak tetap terjamin dan ketahanan pangan untuk masyarakat tetap tercapai meski dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini? Mohon tanggapannya baik dari langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah maupun kita sebagai dokter hewan untuk bisa andil dalam hal ini. Silakan Dr. Iswayudi ya, untuk memberikan jawaban. Agar ketahanan pangan tetap terjaga, maka kita harus bekerja. Dokter hewan, para medik kesehatan hewan, sarjana peternakan, stakeholder yang di bidang peternakan harus tetap bekerja. Coba bayangkan ketika ada COVID ini tiba-tiba peternak berhenti beternak. Karena dokter hewan tidak ada yang mau turun ketika sakit, tidak ada yang obati. Selesai semua. Untuk itu semua stakeholder, tidak saja peternak, petugas, baik yang ada di pemerintah maupun
yang praktek mandiri tetap harus melakukan pekerjaannya. Tapi tetap harus memperhatikan agar yang bekerja itu tetap sehat. Bagaimana caranya? Ya harus protokol kesehatan dilakukan. Nah, pemerintah Jawa Timur dalam hal ini untuk memberikan stimulus kepada petugas agar tetap bekerja walaupun situasi COVID, telah memberikan stimulus berupa sarana pendukung. Berupa apa yang tadi kita sampaikan? Masker dikasih. Kemudian sprayer untuk desinfeksi dikasih. Kemudian sterilisasi peralatan dikasih. Semua kita support agar mereka tetap bisa bekerja. Kalau petugas tetap bekerja, maka peternak terjamin. Kalau petugas tidak bekerja, peternak tidak terjamin, maka ketahanan pangan akan terganggu. Itu yang pertama. Apa yang dilakukan bisa dilakukan oleh petugas atau dokter hewan? Berilah contoh kepada masyarakat bahwa memang COVID itu perlu dihadapi bersama. Contohnya apa? Kalau ke lapangannya masa dokter hewan yang sudah ngerti penyakit tidak pakai masker, itu kan tidak benar. Harusnya berjaga jarak, ternyata gerombol-gerombol sama dokter hewan, tidak benar. Harusnya cuci tangan, dipertontonkan di depan peternak habis melakukan kegiatan tidak cuci tangan. Banyak hal yang bisa kita contohkan kepada masyarakat. Mohon maaf dokter, mungkin terkendala sinyal dokter. Halo dokter Iswayudi. Masyarakat itu menyadari bahwa baik, sepertinya terputus koneksi dengan dokter Iswayudi. Untuk selanjutnya kita lanjut dulu ke sesi 2 untuk pertanyaan pertama. Untuk sesi 2 kali ini masih tetap dengan 3 pertanyaan yang kami ambil dari link pertanyaan yang sudah kami bagi kepada para peserta dan diisi selama kegiatan ini berlangsung. Untuk sesi 2 pertanyaan yang pertama, kali ini ditujukan kepada Dr. Sami dari Ahmad Nasir Fahrudin dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Pertanyaannya, permasalahan apa yang paling sering dihadapi peternak rakyat, utamanya yang sering dihadapi oleh dokter hewan yang mengabdi di desa? Dan bagaimana tanggapan dokter apabila pemberian obat kepada hewan ternak oleh orang-orang non-dokter hewan tanpa adanya pengawasan dari dokter hewan? Silakan dokter Sami untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih. Ya. Jadi adik saya yang ngajari FK sendiri, owner sendiri ya. Jadi permasalahan yang sering terjadi di peternakan rakyat itu adalah penyakit-penyakit kait dengan reproduksi. Ya. Itu yang memang perlu pemahaman betul dari dokter hewan. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, ya, banyak ya dokter hewan yang masih baru lulus itu masih bingung kalau dihadapkan dengan permasalahan penyakit reproduksi. Kalau penyakit umum gampang, ya. Saya kira dokter semua bisa. Ya. Tapi kalau penyakit reproduksi memang perlu pengalaman, perlu jam terbang, ya, sehingga mampu mendiagnosa dan mengobati secara tepat. Saya juga sering ingatkan pada adik-adik barangkali, ya, baru dia bahasa Jawanya ya. Terkait dengan ilmu reproduksi kalau dia gabung dengan dinas peternakan. Dia kerja di puskesuan. Yang utama yang ditangani adalah bagaimana bisa menghasilkan anak dalam waktu setahun dari sapi. Itu banyak permasalahan. Dan perlu skill, perlu keterampilan. Ya, karena untuk diagnosa reproduksi, maka diperlukan keterampilan untuk meraba ya organ utama dari hewan betina yaitu ovarium. Nah, disitulah ya kemampuan seorang dokter hewan diuji ya, dan saya yakin ya dokter hewan yang baru lulus mungkin ya agak bingung Mas Ian ya, itu butuh waktu
Tapi kalau penyakit umum, ya penyakit yang disebabkan oleh mikroba, bakteri, virus, jamur, ya, ya kemudian penyakit-penyakit metabolisme, ya, semuanya itu bisa dilihat dari simptom yang muncul, ya, sehingga diagnosa dan terapinya itu tidak sesulit yang reproduksi. Ya, reproduksi ada simptom tapi perlu ditegakkan diagnosis dengan memeriksa adanya ovarium, kemampuan untuk memeriksa inilah yang perlu jadi seorang dokter hewan. Ya. Nah, ya sehingga saya selalu ingatkan ya banyak ya dokter hewan baru ya yang gabung dengan dinas dan dengan apa kerja di puskesmas banyak yang sambat dan bahkan ada yang menangis karena tidak mampu. Sampai saya ke lapangan ada yang bilang, dok saya dulu waktu kuliah, waktu PPD ya, di reproduksi apa yang saya pelajari, sehingga sekarang saya tidak bisa. Ya. Saya bilang, ya kalau dokter hewan baru memang wajar, ya seiring dengan waktu nanti akan bisa mampu mendiagnosa reproduksi. Ya. Tapi nggak ada pernah keluhan yang penyakit di luar reproduksi, yang umum ya, nggak pernah berkeluh, berkesah. Tapi yang berkesah adalah penyakit reproduksi. Nah, di sinilah ya kemampuan seorang dokter harus bisa. Ya. Ya, jadi itu yang kedua tentang obat ya. Ya. Ini memang sudah ya salah kaprah. Ya. Ya. Regulasi memang perlu diatur. Ini regulasinya bukan sudah, tapi implementasinya di lapangan memang perlu pengawas-pengawas. Ya. Sehingga yang tidak punya ilmu obat mengobati. Jadi pengobatannya tidak hanya nyontek-menyontek, tapi bagaimana interaksi obat di dalam tubuh, bagaimana dosisnya, bagaimana efek sampingnya. Ya. Tapi yang tidak punya ilmu obat ini pokoknya nyontek. Ya. Habis nyontek, dapat bayaran. Ya, itulah yang banyak terjadi di lapangan. Melu-melu. Jadi ini menyalahi ya, kode etik. Ya, jadi yang boleh nyontek ya, yang mediknya, ya, yang paramedik harus sepengetahuan mediknya. Ya, itu pun dibatasi yang paramedik kesehatan. Ya, paramedik ATR yang dikasih ilmu penyakit, tapi paramedik IB dan BKP enggak ada ilmu pengobatan. Ya. Nah, disitulah ya, regulasinya sudah ada, mungkin pengawasan di lapangan. Ya, nah semuanya itu memang ujung-ujungnya adalah uang. Ya, nah saya jadi miris juga ya kalau ya yang bukan medik ya dia bisa melakukan inseminasi tapi boleh juga mengobati. Ya, tapi yang medik hanya boleh mengobati tidak boleh melakukan inseminasi. Ah ini perlu diatur mungkin nanti ada Pak Iswayudi barangkali ya. Ya. Karena medik reproduksi ini semuanya sudah dilewati sehingga semuanya bisa tinggal pengaturan regulasinya. Tapi kadang-kadang memang ya seorang medik dokter hewan maunya tidak mau kotor-kotor kerjanya. Hanya di kantor ngurusi berkas-berkas ya. Nah, sehingga ya memang rezekinya ya kertas-kertas itu. Dan saya jadi miris kalau ke lapangan, ya. Kalau saya kumpulkan medik para medik, aduh, yang dokter hewan itu pakai sepeda motor, yang medik, ya, yang para mediknya pakai mobil, ya. Ya. Jadi miris saya, yang kuliah sulit-sulit 6 tahun, ya, kalah dengan yang hanya diklat 3 minggu. Ya. Jadi ini Pak Dokter Munawaro barangkali ya, regulasinya mungkin sudah dibuat, cuma pengawasannya ya yang belum maksimal. Nah, saya tidak setuju ya, jadi pengobatan yang bukan ya medik yang sesuai dengan ya apa ya kompetensinya ya. Apalagi ya ini mungkin juga ya mungkin pernah dengar kesalahan dari senior-senior kita ngajari peternak untuk nyuntik sendiri. Itu ada ya.
supaya obatnya laku dibeli pihak peternak, diajari nyuntik. Ya mudah-mudahan ini ya makin ke depan sudah tidak terdengar lagi. Baik, pada intinya harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing ya dokter. Oke. Baik, dokter Isma Yudi apakah sudah bergabung kembali dokter? Iya, bisa nambahkan dokter Sami ya? Enggak, monggo. Ya, jadi ada dua titik krusial terkait dengan penggunaan obat ini. Yang pertama, saya pesan buat teman-teman mahasiswa yang sekarang masih duduk di bangku kuliah. Tidak ada salahnya mengikuti PENMAS sesering mungkin, tidak ada salahnya. Karena dengan ikut PENMAS, maka pengalaman lapangan akan terasa. Kenapa tupoksi dokter itu akhirnya digantikan oleh orang lain? Salah satu penyebabnya adalah karena kebanyakan dokter tidak siap kerja di lapangan. Suruh ngambil darah tidak bisa. Suruh periksa reproduksi, tangan masuk, tidak ngerti artinya. Ya karena apa? Karena pengalaman lapangannya kurang. Untuk itu, titik poin pertama ini, tidak ada salahnya kalau kuliahnya 6 tahun ikut PENMAS 6 kali, tidak ada masalah, tidak ada ruginya. PKL tiap liburan sekolah, liburan kuliah PKL tidak ada ruginya. Karena dengan sering kali kita melakukan kegiatan di lapangan, maka pengalaman akan bertambah dan membuat kita menjadi lebih terampil. Dokter di lapangan akan diakui ketika kita terampil. Kalau kita hanya gelar dokter, tidak bisa apa-apa, percuma. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penggunaan obat-obatan, kita sudah ada aturannya jelas. Apalagi dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian nomor 3, atau lebih dikenal dengan 03 tahun 2019, sudah diatur porsinya masing-masing. Dokter tugasnya apa, para medik IB tugasnya apa, para medik keswan tugasnya apa. Semuanya sudah jelas. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung akan mengimplementasikan peraturan itu secara kafah. Untuk itu, salah satu langkah yang akan kita ambil adalah seluruh pelayan kesehatan hewan harus punya izin. Itu amanat Permentan. Dokter, biarpun sekolahnya 6 tahun, kalau tidak lulus jadi 12 tahun, tidak peduli. Kalau mau nyuntik harus punya izin. Kalau sudah punya izin berupa SIP, maka pemerintah provinsi tidak akan melarang untuk melakukan pelayanan IB. Prinsipnya adalah SIP. Kalau sudah punya izin, surat izin praktek, maka dia bisa melakukan pelayanan kesehatan hewan, termasuk di dalamnya adalah IB. Itu komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, bagi para medik harus punya SIPP. SIPP ini yang menentukan apakah dia selaku para medik keswan, para medik IB, atau para medik PKB. Kalau para medik IB saja, maka kami jelas tidak boleh ada suntik-menyuntik terkait dengan obat-obatan. Dia tugasnya hanya ngawini sapi. Tapi perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa bahwa di lapangan itu ada para medik yang punya brevet lebih dari satu. Para medik keswan merangkap para medik IB itu banyak. Para medik IB yang merangkap para medik keswan juga banyak. Selama dia punya brevet, maka dia diizinkan untuk menyuntik di bawah pengawasan dokter hewan atau penyeliaan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur saklek petugas lapangan harus punya SIPP. Kalau sudah punya SIPP, maka dia wajib punya penyelia. Nah, makom dokter hewan disinilah kita angkat. Dokter hewan kita taruh pada tempatnya. Ini pun ada dokter Munawaro. Kadang-kadang dokter hewan di lapangan juga kemendel, dok. Dulu ketika dokter hewan tidak dikasih porsi, marah-marah. Oh ini saya dokter hewan kok tidak dianggap. Ketika sekarang ditempatkan pada makomnya sebagai dokter, dijadikan penyelia, banyak yang tidak mau jadi penyelia. Banyak, terlalu banyak ini, apa, keluhan. Itu tolong juga harus kita pahami juga. Nah, kalau jadi penyelia yang memang apa punya kewajiban dan hak yang melekat di dalamnya. Jadi jangan sampai nanti dia sudah dijadikan penyelia malah ini apa ngeluh. Untuk itu dalam rangka apa penertiban penggunaan obat-obat yang di luar apa tupoksinya, pemerintah melakukan penertiban surat izin.
SIP bagi dokter hewan, biarpun dia sudah dokter hewan tapi dia tidak punya SIP, maka dia tidak punya hak melakukan pelayanan, termasuk suntik-menyuntik untuk masyarakat. Termasuk petugas pelayanan paramedik, biarpun dia sudah D3 atau lulus pelatihan, tapi kalau dia tidak punya SIP, SIPP, maka dia tidak punya hak. Karena ini peraturannya masih baru, tahun 2019 kami masih sosialisasi, 2020 ini kami proses pengurusan, maka 2021 akan kita tertibkan. Untuk itu mohon kerjasamanya PDAI diinfokan ke jajaran di bawahnya, termasuk fakultas juga disampaikan bahwa ketika dokter hewan sudah lulus dan ingin praktek, maka harus punya SIP, harus, hukumnya wajib ain, tidak boleh tidak. Ketika semuanya sudah, maka kita menertibkannya gampang. Kalau sekarang kita tertibkan, banyak juga kolega kita yang tidak punya SIP. Banyak juga. Nah, artinya petugas itu legal atau tidak tergantung pada surat izinnya. Kalau tidak ada surat izinnya, ilegal. Kalau ilegal melakukan pelayanan, ya salah. Yang terakhir, penegasan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung permintaan 03, jadi barang siapa petugas yang tidak punya wewenang melakukan pelayanan akan kita tertibkan. Terima kasih Mbak Roisha. Baik, terima kasih Mbak Yudi. Nggih, dokter. Saya menambahkan. Nggih, silakan dokter. Terima kasih Dokter Iswayudi. Kalau ada Dokter Iswayudi di setiap provinsi, ini saya bersyukur sekali. Ya, ternyata Dr. Iswahyudi itu hanya di Provinsi Jawa Timur. Karena berkaitan dengan surat izin praktek, ya, itu saya harap kepada para calon dokter hewan ini, jangan berpraktek kalau belum punya SIP. Nah, sekarang pertanyaannya apa fungsi SIP itu? Kalau di kedokteran umum manusia dan kedokteran gigi, tidak pernah ada dokter umum, dokter gigi itu praktek sebelum punya SIP. Ya, tapi di kedokteran hewan ini sangat luar biasa. Kadang semua dokter hewan kadang-kadang tidak punya SIP, tapi berani berpraktek. Ya, sekarang saya ingin kasih tahu kepada kalian semua, calon dokter hewan, apa tuh fungsinya SIP itu? SIP itu adalah pertama menunjukkan legalitas Anda sebagai dokter hewan berpraktek. Ya, itu pertama. Yang kedua, SIP itu memberikan perlindungan hukum kepada kalian sebagai dokter hewan apabila di kemudian hari ketemu kasus penuntutan oleh klien. Sudah sekak mati kalau Anda dituntut oleh klien, tapi Anda tidak punya SIP. Itu pertama. Ya. Kemudian, SIP itu alhamdulillah seluruh wilayah Jawa Timur khususnya, saya sudah memahami bahwa seluruh dinas-dinas di Jawa Timur itu sudah bisa mengeluarkan SIP karena sudah mempunyai regulasi. Namun yang jadi masalah kadang-kadang tidak semua daerah itu sekarang sudah punya regulasi pengeluaran SIP. Nah, ini yang jadi masalah. Ini PR-nya pengurus PDHI di cabang masing-masing, bagaimana bekerja bersama-sama dengan dinas untuk membuat regulasi atau aturan bagaimana mengeluarkan SIP. Yang selanjutnya saya beritahu kepada kalian semua, kita sudah menyusun draft revisi kode etik yang di situ disebutkan bahwa dokter hewan berpraktek bila tidak mempunyai SIP itu dikategorikan sebagai praktek ilegal. Dan itu tercatat melanggar kode etik dokter hewan. Jadi, kalau Anda melanggar kode etik dokter hewan, berarti bisa diberi sanksi oleh PDHI. Dan paling beratnya Anda dikeluarkan dari PDHI. Sehingga Anda tidak bisa mendapatkan rekomendasi, izin praktek, tidak mempunyai kartu tanda anggota, tidak memiliki STRV, sehingga Anda tidak bisa melaksanakan aktivitas sebagai dokter hewan.
Jadi itu pesan saya kepada para calon dokterwan di Indonesia, begitu setelah lulus, langsung Anda daftar menjadi anggota PDHI. Kemudian Anda bisa langsung diterbitkan surat tanda registrasi veteriner sebagai syarat untuk mendapatkan SIP. Sebagai penyelia, Dokter Iwan, saya setuju tadi yang dikatakan oleh Dr. Suhaidi, Dokter Iwan itu sudah ditempatkan pada makom yang tepat, harus mau sebagai penyelia. Kemudian PDHI bersama-sama dengan Asosiasi Organisasi Paramedis sudah membuat MOU bagaimana hak dan kewajiban Dokter Iwan, hak dan kewajiban para medis. Ini dalam rangka mendukung permentan 03 tahun 2019. Jadi pesan saya itu ya, teman-teman, para adik-adikku sekalian, para calon dokter hewan, ya, jangan berpraktek kalau belum mempunyai SIP. Itu pesan saya. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Iswahyudi telah membuat satu regulasi yang ketat sehingga para dokter hewan itu tidak akan bisa menjadi penyelia kalau dia tidak punya SIP. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali diskusi pada siang hari ini. Dikarenakan keterbatasan waktu, dokter, kita langsung masuk ke pertanyaan yang terakhir. Dan mohon maaf sebelumnya kepada para peserta yang pertanyaannya mungkin belum tersampaikan. Pertanyaan yang terakhir ditujukan kepada Dr. Iswahyudi dari Rimas Pratita Agustin. Pertanyaannya, program swasembada daging sapi telah dicanangkan sejak tahun 2000 hingga kini. Apa saja kendala dan permasalahan yang dihadapi dari waktu ke waktu dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian target? Silakan Dr. Iswahyudi untuk memberikan jawaban. Ya, terima kasih. Ya, memang swasembada daging di tingkat nasional ya, memang kita Indonesia sudah menyanangkan sejak tahun 2000, tapi karena suatu hal mundur terus sampai akhirnya tahun 2020 ini juga belum tercapai. Kita undurkan lagi menjadi 2025. Apa yang menjadi masalah? Yang pertama adalah aseptor. Swasembada daging itu terpenuhi, sapi itu terpenuhi, manakala jumlah yang lahir itu melebihi daripada jumlah yang akan dikonsumsi. Nah sekarang ini antara kebutuhan dan penyediaan masih banyak kebutuhan. Kenapa ini terjadi? Pertumbuhan penduduk Indonesia luar biasa cepatnya. Yang kedua, peningkatan konsumsi per kapita juga meningkat. Artinya apa? Banyak orang yang makmur di Indonesia ini. Dulu sebelum ada jalan tol Surabaya-Malang, setiap satu minggu kalau ke Malang bisa macetnya 3-4 jam. Itu menunjukkan apa? Bahwa di Jawa Timur saja terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Kalau orang pendapatannya meningkat, ujung-ujungnya konsumsi daging akan meningkat. Contoh mahasiswa. Kalau sekarang mahasiswa mungkin makannya masih Indomie. Betul ya? Nanti begitu lulus, dapat gaji, makannya steak. Gajinya tambah banyak, makannya Wagyu. Jadi kebutuhan daging sapi meningkat terus. Karena banyak orang yang menjadi makmur. Sementara sapi yang dikawini untuk menghasilkan anak sapi dan menjadi daging, itu pertumbuhannya tidak signifikan. Untuk itu maka sejak tahun 2017 kita canangkan ada kegiatan yang namanya UPSUSIWA, upaya khusus sapi induk wajib bunting. Nggak tahu caranya, pokoknya sapi betina yang nggak bermasalah harus bunting. Kalau bermasalah, nggak tahu caranya, pokoknya Dokter Sami dan teman-teman harus memperbaiki dan bisa dikawini. Dan akhirnya di Jawa Timur dapat beban yang luar biasa dari pusat. Jawa Timur itu punya beban 43% dari total sapi yang dikawini di Indonesia itu ada di Jawa Timur, 43%. Jawa Timur kena target tiap tahun 1,3 juta yang harus dikawini dan bahkan pada tahun 2020 ini dinaikkan menjadi 1,8 juta yang dikawini. Nah, itulah yang di upaya-upaya yang dilakukan agar swasembada segera tercapai. Langkah yang kedua adalah dengan IB gratis. Sekarang itu peternak pokoknya punya sapi dan sapinya pengen kawin, silakan panggil petugas gratis. Sebelum COVID ya. Begitu COVID, anggarannya banyak digeser untuk penanganan COVID sehingga
mulai Agustus sampai Desember ini peternak balik lagi harus berpartisipasi. Nah, tapi tahun 2021 bayangan kita COVID-nya sudah ada melandai dan anggarannya kita cukup, maka IB gratis akan kita kembalikan lagi sehingga apapun yang diminta peternak asal sapinya bunting akan kita layani. Dengan kegiatan itu maka Jawa Timur punya obsesi setiap tahun akan terjadi kelahiran sapi lebih dari 1 juta. Dan target kami di tahun 2020 ini terjadi kelahiran 1,2 juta. Kalau terjadi kelahiran 1,2 juta, maka Jawa Timur menyumbang sekitar 49% dari total kelahiran di Indonesia. Nah, kalau itu terus dijalankan selama 5 tahun, maka nanti kebutuhan daging itu akan sedikit demi sedikit akan terpenuh dari jumlah lahir yang banyak itu, sehingga pada saatnya nanti ada keseimbangan antara jumlah yang diminta dengan jumlah yang diberi, itu terjadi keseimbangan dan nantinya akan terjadi swasembada. Itu yang kita kerjakan selama ini dan kami butuh banget kontribusi dari teman-teman dokter hewan, termasuk calon-calon dokter hewan, kalau mau melakukan praktek lapangan ini saatnya. Kalau selama ini kalau rogo-rogo enggak bisa, ini kita harus ngawinin sapi 1,3 juta. Jadi tangan ini bisa masuk 1,3 juta ekor. Jadi banyak kesempatan kalau mau terjun ke lapangan, silakan mau kemana akan kita hubungkan dengan kabupaten setempat untuk bisa difasilitasi. Baik, terima kasih Dr. Iswah Yudi atas jawaban dan tanggapannya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf kepada para peserta karena keterbatasan waktu untuk pertanyaan yang belum bisa tersampaikan. Dan dengan berakhirnya sesi tanya-jawab kali ini, berakhir pula talk show webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, kepada Dr. Munawaro, Dr. Sami, dan juga Dr. Iswah Yudi. Terima kasih banyak atas masukan, saran, dan juga informasi yang telah disampaikan. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tapi dengar apa yang sedang dibicarakan. Terima kasih. Saya Roisya Nur Arifah pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saudari Irma selaku Master of Ceremony. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin talk show dan sesi tanya-jawab dengan tertib dan lancar. Untuk selanjutnya, yaitu akan ada pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner ini bersifat wajib untuk mengklaim sertifikat. Jadi para peserta yang tidak mengisi kuesioner ini tidak akan mendapatkan sertifikat. Linknya telah ditampilkan oleh panitia di layar dan juga ada di room chat Zoom atau live chat YouTube. Peserta hanya cukup mengisi data diri dan memberikan evaluasi pada webinar hari ini. Kami akan memberikan waktu 10 menit bagi peserta untuk mengisi kuesioner tersebut. Baik, sembari mengisi kuesioner, kita akan lanjutkan ke acara yang selanjutnya. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan plakat secara online kepada para pemateri dan narasumber, kepada Dr. Iswah Yudi, Dr. Munawaroh, dan Dr. Abdul Sami. Untuk rekan panitia, silahkan ditampilkan. Baik, terima kasih. Untuk link kuesioner nanti akan diperbaiki oleh panitia dan akan dikirimkan kembali. Untuk selanjutnya kita akan lanjut. Untuk acara selanjutnya yaitu penghargaan yang akan diberikan kepada peserta yang memberikan pertanyaan terbaik. Pertanyaan terbaik ini telah dipilih oleh panitia dari form pertanyaan yang telah diisi oleh para peserta sekalian. Untuk pemenang yang pertama, Alza Hamdi Putra, mahasiswa pendidikan dokter hewan Universitas Pendidikan Mandalika, Rimas Pratita Agustin, dan Ahmad Hasir Fakhrudin dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Saya ulangi, untuk para pemenang, ada Alza Hamdi Putra,
mahasiswa pendidikan dokter hewan Universitas Pendidikan Mandalika. Ada Rimas Pratita Agustin dan Ahmad Hasir Fahrudin dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Untuk ketiga pemenang tersebut, silakan menghubungi panitia melalui CP yang telah tertera di kolom chat di Zoom dan live chat di YouTube. Kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Alhamdulillah acara telah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri dan narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat, dan juga kepada para peserta sekalian yang telah mengikuti webinar dan talk show dengan tertib. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini semuanya dapat bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi saudara-saudara sekalian kelak. Pengisian kuesioner dapat dilanjutkan. Nantinya sertifikat peserta akan dikirimkan secara online melalui email masing-masing maksimal H+3 acara. Akhir kata, saya Irma Yurita sebagai MC, juga mewakili panitia webinar dan talk show Pengmas Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun 2020. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker jika keluar rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Terima kasih dokter, saya izin lift ya. Terima kasih dokter atas waktu dan kesempatannya. Selamat, pelaksanaannya sangat profesional. Amin. Saya ikut bangga. Terima kasih dokter. Ya. Selamat untuk panitia semuanya. Terima kasih. Dokter mohon izin sebelum meninggalkan room Zoom, kita izin untuk dokumentasi terlebih dahulu ya dokter. Oh boleh, saya tak pakai lipstick dulu. Dimohon kepada peserta bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Silakan kepada panitia untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Banyak ini, soalnya 300-400 berarti 10 kali screenshot, lebih dari 15 kali screenshot. Terima kasih Dr. Iswa Yudi, Dr. Samik, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu ya. Sehat selalu ya. Sehat terus. Juga Dr. Yudi ya, kapan ketemu lagi nih ya. Biasanya rapat akbar akhir tahun tapi enggak tahu bisa apa enggak, tetap kita agendakan lihat kondisi. Pernah ada kontes di Bondowoso, Pak. Dokter. Oh ya, kapan, Pak? 24 September. Ya, insyaallah saya hadir. Pertama di masa pandemi. Dokter Didi, terima kasih Dokter Didi. Iya, dokter Didi itu. Dok, mana suaranya? Ternyata punya anak yang akan menggantikan posisi dokter hewan di KUD-nya ini. Sudah masih kuliah, Dok Sami di UNER. Di UNER ya, Dok Didi? UNER apa UB? UNER ya? Benar dok. Oh ya wes, bodoh bapak nih. Mohon izin dokter, dokumentasi sudah dilaksanakan oleh panitia. Baik. Terima kasih ya, sampai ketemu semuanya. Salam sukses. Salam sukses semuanya ya. Terima kasih dokter. Saya langsung lift boleh ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Terima kasih.